Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Bagaimana puasanya? Semoga masih dalam keadaan yang sehat bugar untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ya. Bagi Anda yang sudah mudik di kampung halaman, semoga sudah berkumpul dan sudah istirahat setelah melalui perjalanan yang panjang dari tempat Anda asalnya sampai kampung halaman. Semoga dalam keadaan sehat-sehat juga. Nah, di sore hari ini tentunya kita akan sama-sama mulai meninggalkan bulan suci Ramadan nih. Sesaat lagi, nah tentunya kapan kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan dan berganti ke bulan Syawal 1445 Hijriah, tentunya ini kita akan nantikan bersama seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menetapkan satu Syawal 1445 Hijriah. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat untuk menentukan hal ini, dan tentunya ini sangat penting bagi kita kaum muslimin di seluruh Nusantara. Seperti ketahui bersama, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal bulan Syawal, maksud kami tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah ini pada hari Rabu esok tanggal 10 April 2024. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Apakah akan menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah ini sama di tanggal 10 April esok ataukah di hari yang berbeda? Itulah yang akan kami hadirkan untuk beberapa jam ke depan. Saya Jati Dharma akan bersama-sama Anda mengikuti jalannya sidang isbat yang akan digelar di kantor Kementerian Republik Indonesia di DKI Jakarta. Liputan MCTV tentunya juga akan menyajikan laporan langsung dari sejumlah titik seperti apa hasil pemantauan wujud hilal di wilayah Nusantara, baik itu di wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Barat. Kalau gitu langsung saja kita simak bersama sidang isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan kami akan ajak Anda untuk pertama kali untuk melihat perkembangan pemantauan wujud hilal yang ada di Indonesia Timur, tepatnya di Tanjung Nisa Niwe, Kota Ambon, Maluku. Di sana ada rekan Juhri Samaneri. Bang Juhri, bisa diceritakan nih seperti apa hasil pemantauan hilal di sana? Bang Juhri, nampaknya masih di mute. Boleh dibuka dulu mute-nya. Bisa coba bicara? Halo? Ya, silakan. Halo, ya. Ya, Jati serta saudara, waktu di Ambon, menuju ke pukul 18.34, artinya bahwa kami di sini baru saja selesai membuka puasa. Nah, kembali lagi kepada topik terkait dengan pemantauan hilal. Sekitar 5 menit yang lalu, teman-teman bilang, Kota Ambon baru saja selesai dilakukan. Begitu, cuaca di Kota Ambon sore ini betul-betul sangat buruk. Itu artinya bahwa di ufuk sana, itu hilal tidak dapat terlihat. Meski begitu, menurut BMKG, dari hasil hisab, posisi bulan sudah di atas 5 derajat. Dengan data ini bisa memberi keterangan atau dikembalikan ke Jakarta untuk menentukan satu Syawal. Ah, selebihnya untuk lebih jelas tentang hilal di Kota Ambon, kita coba mewawancarai Kepala BMKG Ambon, Pak Jati Kucoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Ambon sendiri, ini kami pusatkan bersama dengan Kementerian Agama yang kami pusatkan di Tanjung Sanwe Kota Ambon. Nah, kalau kita melihat ketinggian hilal dari berdasarkan hisab itu sudah di atas 3 derajat. Tepatnya adalah 5.7. Nah, dengan demikian besar kemungkinan hilal itu dapat terlihat. Nah, namun demikian untuk di Ambon sendiri saat ini sejak 1 jam lalu ufuk tertutup awan tebal dan menjelang terbenamnya matahari, hujan turun.
hingga saat ini saat waktunya berbuka puasa, sehingga hilal tidak terlihat karena ufuk tertutup awan tebal dan hujan. Demikian. Ya saudara, itu tadi keterangan dari Kepala BMKG Ambon. Kurang dan lebihnya kita dengan data ini kita kembalikan ke Jakarta untuk menentukan satu Sawal 1445 Hijriah. Demikian itu yang dapat kami laporkan dari Ambon dan kembali ke Jakarta. Jati. Juri, mohon maaf tadi suara Anda dan juga dari Kepala BMKG nggak terlalu jelas yang kami terima di sini, mungkin karena gangguan sinyal. Boleh ditekankan lagi hasil dari pemantauan di Kota Ambon. Tadi kalau nggak salah saya dengar sekitar sudah di atas 5 derajat begitu ya. Oke, boleh saya ulangi lagi ya. Ya, silakan juri. Jadi berdasarkan pemantauan BMKG di Tanjung Losani Way, Kota Ambon, berdasarkan hasil hisap itu sudah berada di atas 3 derajat, tepatnya adalah 5.7 derajat. Nah, dengan demikian seharusnya hilal dapat terlihat. Nah, namun demikian cuaca di Kota Ambon saat ini turun hujan lebat dan kemudian ufuk tertutup awan tebal, nah sehingga hilal tidak tampak. Nah demikian kami kembalikan kepada hasil sidang isbat Kementerian Agama RI. Demikian. Ya Jati. Baik. Oke, sudah cukup jelas tadi informasinya bahwa di Tanjung Nusa Niwe, Ambon saat ini sedang tengah terjadi cuaca buruk, tapi tadi sempat terlihat bahwa hilal sudah ada di atas 3 derajat atau tepatnya ada di 5.7 derajat gitu ya. Dan untuk itu tentunya hasil ini akan sudah dikirimkan ke Jakarta untuk nanti akan dibahas dalam sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, kalau gitu terima kasih juri, tadi juga sudah berbuka puasa. Selamat menanti apakah malam ini akan takbiran atau tidak. Oh, bagaimana dengan persiapan takbiran? Kalau di Ambon, apakah sudah mulai bersiap untuk takbiran kalau Anda tadi melihat di perjalanan? Kita berharap saja hari ini sudah mulai nampak riak-riaknya, tapi dari sore tadi sempat kita melintasi kawasan pusat Kota Ambon, itu belum terlihat. Jadi kepastiannya itu baru sekitar pukul 8 atau 20 Indonesia Timur. Baik, jadi, baik Juri Samaneri dari Ambon, Maluku, Indonesia Timur. Terima kasih informasinya. Dan tentunya kamu tadi sudah mendapatkan informasi ya bahwa di Kota Ambon, tepatnya di Tanjung Nusa Niwe, sempat dicoba untuk memantau hilal di sana. Namun cuaca yang begitu buruk, tepat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Timur sempat hujan turun. Namun dari pemantau di sana sempat melihat bahwa bulan atau hilal ini, wujud hilal ini sudah ada di atas 3 derajat atau lebih tepatnya di 5.7 derajat. Artinya ini bisa jadi bisa dikatakan bahwa satu Syawal akan jatuh pada hari Rabu besok. Tapi keputusan ini tentunya kita akan kumpulkan semua di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta dalam sidang isbat. Itu di Kota Ambon. Kita juga akan mengajak Anda memantau bagaimana apakah di Makassar, Sulawesi Selatan juga terlihat atau wujud hilal ini bisa dipantau oleh tim di sana. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Andi Muhammad Sardi. Andi, bagaimana situasi di tempat pemantauan Anda? Bisa disampaikan posisi Anda ada di mana dan bagaimana hasil pemantauan wujud hilal? Ya, assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Dengar, silakan Andi. Oke. Saat ini saya telah berada di rooftop lantai 18 kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, tepatnya itu di lantai 18 gedung rektorat Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Sore hari ini saya didampingi dengan Pak Jamroni selaku koordinator observasi
Balai Besar BMKG Wilayah 4 Makassar. Persiapan yang tadi baru saja selesai dilakukan, yakni pemasangan sejumlah alat pemantau, yaitu teropong, serta pemasangan alat-alat penunjang lainnya. Untuk lebih jelasnya, untuk menjelaskan sejauh mana pemantauan hilal di lantai 18 Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, bisa langsung dijelaskan oleh Bapak Samroni. Sambutan Ketua Pengadilan Agama Makassar terkait kesaksian Prokurator Wilayah kepada kita lihat sudah siap semua. Nanti pengamatan akan dimulai di jam 18, yaitu pada saat hari maksudnya pada saat hari tenggelam. Kemudian nanti pengamatan akan di jam 18:30. Jadi ada jeda waktu kurang lebih 10 menit. Jadi sampai setengah 7 ya, kita masih mengamati perjalanan kita untuk kita pantau. Dari segi kriteria jemaah bin, itu sudah terpenuhi semua. Derajat, elongasi sudah lebih dari 1.4, sudah terpenuhi. Karena pada saat ini tinggi hilal, tinggi bulan di Kota Makassar adalah 5.1. Artinya sudah melewati kriteria tersebut. Ya, cuma yang menjadi kendala nampaknya sama seperti di kita masih kritis. Secara lihat masih celah menangkap citra hilal di Kota Makassar. Ya, oke. Sekian. Andi, kami tidak bisa mendengar suara karena mikrofonnya tadi terlalu jauh juga, dan tadi ada suara atmosfer dari belakang, ada acara juga sepertinya. Bisa mohon dibetulkan dan diulang lagi karena kami tidak bisa mendengar keterangan dari Bapak. Oh ya, mungkin bisa diulang Pak Joris, sempat tadi agak ribut di belakang. Sekarang bagaimana, jelas? Ya, boleh mungkin agak dilepas aja Bapak dan mungkin didekatkan ke mulut. Mungkin juga Pak Kandil sudah lupa mau sehat ya, biasa pelaksanaan. Ya, sekarang bagaimana Pak? Ya, silakan Pak. Baik, baik Pak. Jadi hari ini kami Pak Sembilan tahun 2014 kampus itu sudah satu pelaksanaan kegiatan silat surat kesaksian menjadi hilal. Karena kalau Bapak ini bisa batal menuju ke sekarang tidak ada kemudian kalau sudah berbicara masa pengamatan itu akan dilaksanakan nanti matahari akan tetap di kemudian bulan akan terbilang jam 18. Kalau kita sebut tidak ada tanda masa pengamatan tidak siapa saja tidak sesuai peraturan maka tentu akan jadi siapa apakah dibuat baik, nampaknya kami agak mengalami kegangguan audio. Nanti kami akan kembali ke Makassar bersama Andi Muhammad Sardi. Namun saat ini kami ajak Anda untuk memantau ke wilayah lain. Dan tentunya kami juga memiliki pantauan di wilayah lain. Ini tepatnya ada di kawasan Jember, Jawa Timur. Di sana ada rekan Tommy Iskandar yang akan melaporkan hasil pemantauan wujud hilal. Dan Tommy, bagaimana hasil pemantauan wujud hilal di Jember dan di mana tepatnya Anda berada? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saat ini saya berada di kawasan Pantai Pancer, Kecamatan Buger, Jember, untuk melaporkan secara langsung proses pengamatan hilal 1 Syawal 1445 Hijriah yang akan dilakukan oleh tim dari Hisab Rukyat Hilal Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sama halnya dengan saat penentuan 1 Ramadan beberapa waktu lalu, proses pengamatan hilal untuk penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah pada sore hari ini juga masih dilakukan dari atas Menara Mercusuar, tepatnya dari Menara Suar, Bukit Watangan, Kecamatan Buger, Jember. Dari atas ketinggian sekitar 50 meter ini diharapkan proses pengamatan hilal bisa berlangsung lebih optimal nantinya.
Dan sampai sekarang sudah sekitar 1 jam yang lalu, tim dari Kemenag sudah melakukan proses pengamatan dengan berbagai peralatan. Dan dapat saya laporkan juga bahwa untuk kondisi cuaca pada saat ini memang relatif lebih cerah ya, daripada dibandingkan dengan pada saat kegiatan yang sama, tim ini melakukan kegiatan yang sama saat penetapan 1 Ramadan beberapa waktu lalu ya. Dan saudara, untuk lebih jelasnya bagaimana proses pengamatan yang saat ini masih terus berlangsung, telah hadir bersama kita Bapak Isnan MHMEI. Beliau adalah anggota Badan Tim Hisab Rukyat Hilal Kemenag Kabupaten Jember. Assalamualaikum Pak Isnan. Masih terus semangat puasanya. Masih semangat. Ya, Pak, bagaimana mungkin saat proses pengamatan hilal hari ini? Ini kan waktu Ramadan, awal Ramadan kemarin juga dilakukan di sini. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan dari tim untuk tetap melakukan pengamatan hilal dari titik ini? Untuk melakukan pengamatan di titik ini, karena tempat ini adalah mungkin tempat yang paling strategis. Setelah kami melakukan pengamatan dari berbagai tempat, ada yang pertama di Pantai Nyamplung-Ngobong, di Pantai Pasetan, kemudian ada di Gunung Sadeng, kemudian dari Masjid Al-Hikmah Beger, dan hari ini kita di Mercusuar ini adalah di ujung paling selatan. Jadi untuk melihat hilal dari ketinggian 50 meter ini, itu sangat dimungkinkan untuk bisa terlihat gitu. Untuk proses pengamatannya, Pak, ada mungkin perbedaan saat penentuan 1 Ramadan dengan 1 Syawal? Kalau pengamatan dari perbedaan antara 1 Ramadan maupun 1 Syawal, tentu tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya kalau yang Ramadan itu dalam hitungan itu memang di hanya 1 derajat, kemudian yang pada saat ini ketinggian hilal itu ada di 5 derajat. Jadi untuk kemungkinan imkan rukyah itu sangat-sangat dimungkinkan. Yang pertama dilihat dari ijtima'nya itu yang di tanggal 9 hari Selasa ini, tepatnya di jam 01.22 kemudian 01 detik itu ijtima'nya. Kemudian huruf matahari itu di jam 17 menit. Kemudian untuk hilalnya di jam 17.45 menit 52 detik. Sehingga untuk imkan rukyah di umur bulan itu ada 16 jam, itu melebihi dari target kuotanya itu 8. Kemudian untuk ketinggian pada saat ini, ketinggian hilal itu di 5 derajat 58 menit dan 11 detik, itu lebih dari dua tim kanuruk ya. Kemudian untuk jarak antara matahari dan hilal itu di 5 derajat 50 menit 19 detik. Jadi masih lebih. Jadi semuanya dari imkanuruk ya yang di ketetapan MAPIN itu sudah melebihi semuanya. Sehingga kemungkinan untuk imkanuruk ya itu sangat-sangat dimungkinkan gitu, untuk pada satu Syawal ini. Gitu. Artinya dari kegiatannya sudah dilakukan sejak 1 jam lalu, mungkin sudah bisa disimpulkan, Pak, hasil pengamatan dari ini? Kalau disimpulkan pada saat ini masih belum kita berani untuk menyimpulkan, karena memang suasana di tempat pengamatan ini itu masih tertutupi oleh awan. Itu yang menjadi kendala. Padahal kita sudah berharap tadi ini sudah kondisi hujan, dengan harapan cuaca itu pada hujan itu biasanya sudah terlihat biru gitu. Tapi saat ini masih terlihat ya berawan masih. Itu yang menyebabkan kita belum berani untuk menyimpulkan bahwa rukyah itu bisa terlihat pada saat ini hilal itu. Hilal pada saat ini bisa dilihat. Ini kira-kira sampai jam berapa nanti, Pak? Kalau mau berakhir, yang sesungguhnya hilal itu pada jam 17.45 menit 52 detik. Tapi kalau sudah terlihat kondisi kayak gini, ya kita putuskan 10 menit lah dari huruf matahari. Kalau huruf matahari itu kan jam 17,
25 menit, kemudian 59 detik. Artinya 5 menit kemudian di 17.30 atau 17.35 kita sudah putuskan bahwa keadaan memang tidak terlihat untuk hilal itu. Karena kondisi ya sangat-sangat gelap gini maksudnya, awannya itu tertutupi gitu. Terakhir, bagaimana mungkin hasil yang dihasilkan ya dari kegiatan ini, apa nanti akan juga akan diserahkan ke Kementerian Agama di Pusat Jakarta? Ya, ini langsung nanti habis ini kita juga sudah siapkan berita acaranya. Kalau ada yang melihat, saya yakin di teman-teman karena kondisi kayak gini nggak akan melihat, cuma kita laporan tetap kita kirimkan ke Kanwil, habis dari Kanwil nanti kirimkan ke pusat nanti. Nah, selanjutnya untuk penentuan awal Syawal, tapi kita menunggu dari badan dari yang di Jakarta, dari sidang isbat di Jakarta. Itu keputusan akhirnya. Ya, baik. Bapak Isnan, koordinator atau anggota tim badan isyap yang hilal Kemenag kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Terima kasih Pak sudah berkenan memberikan informasinya kepada kami dan pemirsa di rumah berkenan dengan proses pengamatan hilal yang dilakukan dari lokasi ini. Baik, saudara, demikian laporan langsung kami dari lokasi pengamatan hilal di kawasan Pantai Pancet, tepatnya dari kawasan Menara Mercusuar Bukit Watangan, Kecamatan Puger, Jember. Tentunya kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada para pemirsa semua. Semoga Allah menerima seluruh amal dan ibadah kita. Terima kasih, kita kembali ke studio bersama Jati Dharma. Oke, amin. Tentunya doa dari Tommy tadi. Tommy, bisa diceritakan nggak saat ini kondisinya apakah masih hujan atau seperti apa cuaca di sana? Kalau tadi kan Pak Isan mengatakan bahwa sejak awal pemantauan itu cuaca cukup buruk ya. Nah, saat ini seperti apa situasinya? Ya, di awal-awal tim melakukan persiapan, memang sempat cuaca diikuti hujan gitu ya, ada cukup deras. Dan untuk saat ini, selama proses pengamatan berlangsung, hujan sudah reda, tapi suasana langit di sekitar Mercusuar ini masih ditutupi sama mendung, seperti berkabut. Jadi ini mungkin yang sedikit menjadi kendala bagi tim dari pihak Kemenag Jati. Tommy, apakah bisa Anda membawa kamera untuk, kalau nggak salah di belakang Anda itu ada kayak semacam jendela ya? Bisa mungkin diberikan gambaran kepada pemirsa seperti apa situasi saat ini di Jember? Baik, baik. Okay. Ya, ini kita berada di ketinggian sekitar 50 meter. Ini belum tepat berada di puncak Menara Mercusuar. Jadi memang lumayan ngos-ngosan karena tangganya cukup tinggi dan kita sedang menjalankan ibadah puasa begitu jadi. Dan dari sini sebetulnya bisa dilihat secara jelas ya bagaimana titik horizontal ya yang dari apa terbenam matahari. Cuman memang sejauh ini memang ada kendala dari cuaca di mana ada mendung yang menutupi kawasan perairan selatan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Dan bisa dilihat juga dari sebelah kanan saya, ini adalah jalur lintas selatan. Ini adalah penghubung dari Kota Jember, ini ada jalur alternatif ya. Memang jalur yang bisa digunakan sebagian pemudik dari arah Jember menuju Lumajang ini untuk menghindari kemacetan di jalur utama. Begitu jadi. Baik, nampaknya kalau dilihat visualnya sangat indah sekali ya. Ada pantai, Puger, kemudian ada jalur selatan yang cukup baik tadi sepintas kalau kita lihat dan suasananya syahdu sekali walaupun sebenarnya adalah cuaca bisa dikatakan mendung sehingga sulit untuk memantau wujud hilal. Nah, bagaimana dengan soal persiapan takbiran di sana, Tommy? Seperti tahun-tahun sebelumnya ketika sidang isbat tengah digelar, apakah warga sudah bersiap begitu sambil menunggu ketika Kementerian Agama memutuskan bahwa okay, besok adalah satu Syawal, langsung semuanya takbiran atau seperti apa kalau budaya yang ada di Jember? Ya, kebetulan dari lokasi saya ini berada jarak ke Kota Jember sekitar 30-40 km ya. Untuk perkembangan terakhir di seputar kota kita belum tahu pasti, tapi
Ketika tadi siang kami berangkat bergeser dari kota, memang sudah tampak ya kesibukan, terutama di pasar-pasar. Di situ ada banyak warga mungkin yang sudah mulai berbelanja begitu. Terus kemudian jalan-jalan di sekitar pasar juga sudah mulai macet dengan padat kendaraan yang di mana kendaraan-kendaraan itu rata-rata memang dari plat nomor polisinya itu sebagian besar berasal dari plat luar kota. Jadi kalau tradisi di Jember sendiri memang sebagian terutama warga yang di sekitar desa ya, di sekitar desa gitu ada tradisi untuk takbir keliling. Cuman sudah beberapa tahun terakhir ini memang pihak kepolisian melarang atau dengan pemerintah daerah setempat sudah melarang takbir keliling yang sifatnya melibatkan banyak massa dan iring-iringan kendaraan begitu. Baik, nampaknya akan seru ya sepertinya di Jember dan juga sekitarnya. Terima kasih informasinya. Nah, tadi sudah saya tangkap bahwa ketinggian di kota atau di Kabupaten Jember itu ya, di sekitar Anda mantau saat ini di Menara Suar, di Pantai Bugar ini sudah ketinggiannya 5 derajat, tapi tadi Pak Isnan belum bisa memastikan bahwa apakah 1 Syawal akan jatuh esok, karena semuanya ada di tangan Menteri Agama. Informasi tadi tentunya sudah dikirim ya ke Kementerian Agama untuk dibahas di sidang isbat. Terima kasih Tommy Iskandar dari Jember, Jawa Timur. Kalau kita lihat tadi ada 3 lokasi yang sebelumnya sudah kita pantau di Ambon, Maluku, kemudian di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga di Jember, Jawa Timur. Nampaknya semuanya sedang tertutup awan tebal, bahkan ada yang hujan. Nah, kalau di Senen City, saat ini situasinya juga sama, sudah turun hujan dan mendung. Tentunya akan sulit bagi para pemantau ini untuk melihat wujud hilal. Apakah sudah terlihat jelas dan berapa ketinggiannya? Tentunya ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi para tim pemantau. Kami ajak Anda untuk kembali memantau di titik lainnya, tepatnya di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan ini tepatnya ada di Universitas Islam Bandung. Di sana ada rekan Rizka Dio. Rizka, seperti apa pantauan wujud hilal di sana? Ya, halo, selamat sore Jati dan juga saudara. Senang banget akhirnya tahun ini saya ikut merasakan atau ikut terlibat dalam pemantauan hilal menuju 1 Syawal 1445 Hijriah. Saat ini saya sedang ada di Universitas Islam Bandung, di mana UNISBA ini menjadi salah satu tempat dari sekian banyak tempat di Bandung yang menggelar pemantauan hilal pada sore hari ini. Dan kira-kira kalau Jati dan juga saudara bisa lihat, seperti inilah situasi saat ini di gedung lantai 8 atau di rooftop Universitas Islam Bandung. Kalau kita lihat memang ini tamu-tamu undangan sudah mulai hadir, karena memang ini yang bisa datang ke pemantauan hilal pada sore hari ini hanya mereka yang diundang saja. Dan menurut informasi memang undangan ini akan diberikan kepada masyarakat dari berbagai kalangan, begitu, mulai dari pejabat, organisasi masyarakat hingga sejumlah pesantren, di mana bahkan menurut informasi yang kami dapatkan nantinya akan ada sejumlah tamu penting yang datang, mulai dari hadirnya Rektor Universitas Islam Bandung, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, lalu juga ada Ketua BHRD Provinsi Jawa Barat dan jajarannya, lalu juga nanti yang tak kalah penting adalah ini hadir pula Kepala Kemenak Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan juga Kabupaten Sumedang. Dan yang tak kalah meriah pastinya nanti ini akan ada sejumlah undangan kepada teman-teman organisasi masyarakat lainnya dan juga pesantren yang akan sama-sama memantau hilal pada sore hari ini seperti apa. Nah, kalau nanti sesuai acara ini pemantauan akan dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, Jati dan juga saudara, di mana nantinya ini akan dibuka dengan sejumlah rangkaian acara terlebih dahulu, baru para tamu undangan ini bisa secara bergantian mengikuti pemantauan hilal pada sore hari ini. Dan yang tak kalah menarik adalah menurut informasi yang kami dapatkan, nantinya pemantauan ini dilakukan dengan 2 alat, yakni ada teropong manual dan juga teropong digital yang sudah dipersiapkan di sini, dan di mana pemantauan hilal ini bisa menjadi salah satu pilihan begitu untuk menentukan akhir Ramadan. Nah, saya nggak mau sendirian, saya mau langsung ajak Jati dan juga saudara berbincang langsung dengan narasumber saya sore hari ini,
ada Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi selaku pengelola Observatorium Al-Biruni Universitas Islam Bandung. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, Pak Fahmi, ini kalau kita lihat kan cuaca di Bandung nih hari ini nggak menentu ya Pak, dari pagi sampai sekarang masih mendung nih. Lantas persiapan untuk pemantauan hilal sore hari nanti seperti apa Bapak? Ya. Kalau persiapan di Observatorium Al-Biruni ini sama seperti roket-roket sebelumnya, jadi kami menyiapkan beberapa alat yang baik yang manual seperti yang di belakang saya ini, sky watcher, ada juga yang sudah otomatis, jadi menggunakan computerizing supaya bisa merecord seperti nanti yang ada di dalam dome ini, kemudian dikeluarkan melalui layar TV supaya semuanya bisa menyaksikan bagaimana citra yang akan kita amati sore hari ini, seperti itu. Oke, baik. Ini ada dua cara, sebenarnya lebih mudah memantau lewat teropong digital atau teropong manual, Bapak? Lebih mudah teropong digital, karena dia sudah tracking, jadi dengan patokan matahari sebagai benda langit yang utama, kemudian nanti tinggal diubah arah posisinya teleskopnya itu ke arah bulan. Nah, kalau misalkan manual, kita harus mengelola secara manual, seperti itu. Gitu. Bapak, aku mau mastiin nih, katanya pemantauan hilal itu setidaknya harus kelihatan 3% nantinya. Apakah ini benar, Bapak? Oh, pemantauan maksudnya gini, ketinggian derajat itu di batas minimal 3 derajat, di mana ketika matahari sudah mulai terbenam, hilal itu minimal 3 derajat untuk dapat diamati oleh secara astronomis dengan elongasinya 6,4 derajat seperti itu. Jadi kalau misalkan saat ini sudah di atas kriteria imkan rukyat 3 derajat 6,4 elongasinya, maka sangat besar kemungkinan untuk dapat ditengok. Tidak hanya di Bandung, kita akan menyebar seluruh titik di Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Pak Fahmi, ini yang tak kalah menarik, saya lihat di belakang Bapak ini ada teropong. Ini boleh dikasih tahu nggak sih Pak, cara penggunanya seperti apa dan nanti penggunanya sendiri seperti apa nih Pak? Kalau yang manual tracking ini, jadi kita langsung mengarahkannya ke posisi di mana hilal ada saat matahari terbenam. Nah, itu juga nanti kita perlu menggerakkan bagian atas bawahnya secara bahasanya gitu ya. Kalau horizontal kan sudah ada ya, karena kita sudah harus mengunci di 28-3 derajat itu posisi di mana hilal itu berada saat matahari terbenam. Sisanya tinggal mengatur ketinggiannya aja, kayak gitu. Jadi bukan dengan seperti yang ini sudah matahari lu tidak. Gitu aja. Okay, lantas nih Pak, nanti kalau misalkan malam ini tidak terlihat nih Pak, gimana nih? Karena ini pasti menjadi pertanyaan banyak masyarakat nih, kalau misalkan pemantauan hilal malam ini tidak terlihat, akan gimana nantinya Pak? Puasanya nambah ya? Iya. Enggak, jadi secara astronomis insya Allah istimewa terjadi di sekitar pukul 1 dini hari, jadi umur bulan itu sudah sekitar 16 jam, sehingga kalau misalkan menambah 1 hari lagi itu pasti akan mengurangi jumlah bulan hijriah yang bulan selanjutnya. Padahal dalam hadis dikatakan jumlah hijriah itu harinya kalau enggak 29-30, jadi gitu. Kalau misalkan kemarin dia memulai lebih awal satu hari, maka insya Allah ketika lebaran akan berbarengan, berarti mereka 30, sedangkan yang pemerintah mereka 29 hari insya Allah. Oke, gitu. Lantas seberapa pengaruhnya pemantauan hilal ini Bapak? Jadi kan ini rukyat hilal itu salah satu metode dalam penentuan bulan hijriah. Kenapa kemudian ada rukyat salah satu bentuk ibadah lita'abudi bagi mereka yang memahami rukyat sebagai penentuan bulan, sehingga ya pemerintah memfasilitasi itu kan, yang kita ketahui banyak titik, salah satunya di Observatorium Al-Biruni UNISBA ini untuk menjadi titik penentu dalam pengamatan rukyat hilal Syawal insya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fahmi, penjelasannya cukup lengkap. Nah, Jati dan juga saudara, kira-kira tadi tuh penjelasan mulai dari penggunaan teropong manual, juga suasana pada sore hari ini, kiranya nanti saya juga gak sabar buat nyobain teropong manual yang ada di belakang saya. Jadi saksikan terus pemantauan hilal ini hanya di Liputan 6 SCTV. Jati. Baik, Rizka, saya mau bertanya, mungkin nanti bisa dicoba ditanyakan kepada narasumber Rizka tadi. Jika misalkan dari suasana yang sangat mendung seperti itu, kemudian wujud hilal ini tidak tampak gara-gara ada awan, seperti apa nanti rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Agama? Rizka?
Baik, nampaknya kami mendapatkan gangguan audio dan tentunya kami akan juga akan memberikan kepada Anda kesempatan untuk melihat lagi bagaimana sih pantauan hilal yang ada di lokasi lain. Kalau tadi sudah ada di Ambon, Maluku, kemudian di Makassar, kemudian sudah ada Jember, Jawa Timur, dan juga ada di Bandung. Rata-rata dari 4 lokasi dan juga lokasi di studio SCTV ini suasananya sama, semuanya mendung dan ini tentunya akan kesulitan bagi para pemantau untuk melihat seperti apa situasi ataupun wujud hilal ini, apakah sudah tampak atau tidak. Tapi tadi di beberapa lokasi sudah diputuskan bahwa sudah terlihat rata-rata ada di atas 5 derajat wujud hilal ini. Sehingga kalau kita mengacu kepada kriteria MABIMS, yaitu kesepakatan Menteri Agama antara Malaysia, Singapura, Brunei, dan juga Indonesia, bahwa minimal wujud hilal ini ada di minimal 3 derajat, tentunya ini bisa dipastikan bahwa satu Syawal sudah ditetapkan pada esok hari. Tapi lagi-lagi semua itu ada di tangan Menteri Agama Republik Indonesia yang nantinya akan berdiskusi, kemudian akan menggelar sidang isbat di Kementerian Agama dan nantinya akan menyatakan satu Syawal 1445 Hijriah ini pada tanggal berapa pada konferensi pers nanti. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di sini karena kami masih akan hadirkan sejumlah titik pantauan di Jakarta juga. Sore hari ini kami akan ajak Anda untuk menuju ke Masjid Hasyim Asy'ari di Jakarta Barat. Di sana ada rekan Cira Caniago. Cira, seperti apa pantauan wujud hilal di tempat Anda saat ini? Selamat sore Jati dan juga saudara. Hari ini, tepatnya sore ini, dari Masjid Hasyim Asy'ari Cengkareng Jakarta Barat juga akan turut melakukan pemantauan hilal penentuan satu Syawal, yang dimana rencananya nanti dari sejumlah panitia ini akan memantau dengan menggunakan 4 alat terowong. Yang pertama seperti teleskop, lalu juga ada alat berupa teropong yang nanti akan dijelaskan langsung oleh Ketua Lembaga dari PWNU DKI Jakarta. Dan rencananya nanti pemantauan hilal ini akan bertepatan bersama dengan azan maghrib, yakni pada pukul 17.56. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Fakalia PWNU DKI Jakarta dengan Kiai Haji Abdul Khalik. Halo, selamat sore Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, boleh tolong dijelaskan bagaimana nanti proses dari pemantauan hilal untuk satu Syawal ini? Karena perkiraan dari pemerintah pusat ini kan satu Syawal akan jatuh pada esok hari. Sejauh ini pemantauan atau prosesnya nanti seperti apa, Pak, dari Masjid Azam Asy'ari? Kami sudah melaksanakan persiapan untuk melaksanakan Rukyatul Hilal. Semenjak dari jam 16 tadi kami setting alat dan kemudian sekarang di jam 17.30 ini alat sudah mulai on dan insya Allah ditunjang dengan kondisi alam. Kondisi alam sekarang ini alhamdulillah sudah agak mulai cerah sehingga kami optimis insya Allah hilal akan bisa terlihat. Ditambah pula dengan data hisab yang kami miliki bahwasanya ketinggian hilal pada kesempatan sore ini di ketinggian 6 derajat 8 menit. Artinya kemungkinan atau imkanur ru'yah, kemungkinan untuk bisa diru'yat sangat mungkin. Karena sudah melebihi kriteria dari Mabim 3 derajat ataupun IRNU 3 derajat. Sehingga dengan terlihatnya hilal pada kesempatan sore ini insya Allah jadi Idul Fitri mudah-mudahan besok hari Rabu. Namun demikian tetap kita menunggu hasil keputusan sidang isbat dari Kementerian Agama. Kalau dari pantauan kami tadi pada pukul 4 sore kan sempat dikeluarkan alat-alatnya seperti ada 2 teodoloid dan juga 2 teleskop robotik seperti itu. Apakah akan ada secara manual juga Pak untuk pemantauan hilal kali ini dan dari mana saja pihak yang nanti akan melakukan pemantauan hilal pada sore ini? Alat yang kami pakai pada kesempatan ini ya teleskop robotik itu yang modernnya, yang canggihnya. Kemudian juga ditunjang oleh alat teodolit. Alat teodolit akurasinya tinggi juga untuk bisa melihat hilal. Namun demikian kami juga menggunakan manual rubuh mujayab. Kenapa? Sebagai antisipasi, secanggih-canggih alat itu belum tentu menjamin 100% bisa melihat. Mungkin saja dari teleskop robotik itu tidak bisa melihat, tapi justru dari manual rubuh mujayab bisa melihat.
sehingga kemungkinan-kemungkinan itu kami semuanya pergunakan, sehingga insya Allah mudah-mudahan hilal bisa terlihat. Kalau misalkan bisa dipantau secara manual, apakah durasi pemantauan itu akan jauh memakan waktu lebih lama atau ternyata lebih singkat Pak dibandingkan menggunakan dengan dua alat seperti itu? Lama dan tidaknya itu ada dalam hitungan hisab. Hilal akan nampak pada kesempatan sore ini di jam 17.56 sampai 29 menit ke depan. Artinya menggunakan alat yang canggih, menggunakan alat yang manual, tetap mengacunya kepada data hisab tadi. 29 menit setelah tenggelamnya matahari. Mengkerahkan berapa orang Pak untuk mengecek hilal tersebut? Lembaga Falakiyah dengan teman-teman tim perukyat itu ada 15 orang ditambah dengan pengurus Falakiyah yang lain. Dibantu, disupport oleh elemen-elemen masyarakat, baik dari MUI, dari Kemenag, dari Pengadilan Agama, dari dunia kampus yang sangat respect dengan ilmu falak, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sini. Pak, ini kan di belakang kami sudah ada alat-alatnya ya Pak. Boleh tolong dibantu dijelaskan juga diperkenalkan Pak, 4 alat yang nanti akan digunakan? Boleh, boleh. Oke, ini juru kamera saya Gilang Robi akan memandu Jati dan juga saudara untuk melihat langsung 4 alat yang digunakan oleh pihak dari Masjid Hasyim Asy'ari seperti apa alatnya yang digunakan seperti itu. Nah, ini ada di belakang saya. Ini yang teledoid atau yang teleskop. Oke, juru kamera saya akan memperlihatkan. Mas Fakih bisa menerangkan fungsi teleskop robotik ini. Oke. Untuk teleskop robotik ini nanti kita bakal kalibrasi dulu nih. Ntar dikit lagi matahari bakalan turun. Itu matahari nanti kalau turun nanti kita langsung kalibrasi ke matahari. Habis itu langsung kita kalibrasiin ke bulan lagi. Untuk menentukan posisi hilal itu di mana gitu. Dan ini durasi berarti sekitar 29 menit betul ya? Iya, sekitaran 29 menit itu. Ini langsung dikerahkan bersamaan semuanya atau satu persatu? Kalau untuk teleskop ini kan kita kan langsung gitu. Jadi ini mengikuti kalau misalkan matahari turun ini bakalan teleskop juga bakalan turun. Kalau itu teodolit itu jadi dia ngarahin sendiri gitu. Jadi untuk teleskop ini ya udah bergerak sendiri aja. Entar kalau misalkan udah kekalibrasi ke matahari, dia bakalan turun terus sendiri gitu. Terima kasih banyak ya, atas waktunya. Nah, itu dia Jati dan juga saudara proses nanti pemantauan hilal dari Masjid Hasyim Asy'ari Cengkareng Jakarta Barat yang nanti akan dilakukan bertepatan dengan azan maghrib dan sudah mengkerahkan sebanyak 4 alat dan juga nanti akan dilakukan secara manual jika memang nanti alat tersebut ada kekeliruan. Sementara demikian Jati kembali ke studio. Baik, Cira Caniago dari Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Tadi kalau kita lihat sepintas suasananya sudah lebih cerah ya. Ini berbeda dengan situasi yang ada di Senayan City yang nampaknya masih mendung sekali. Semoga saja di wilayah pemantauan ini semakin cerah, terutamanya di Indonesia bagian barat karena tentunya sekitar pukul 5 rata-rata baru memulai pemantauan seperti tadi di Unisba Bandung dan juga di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Nah, bagaimana dengan situasi di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Kami ajak Anda untuk memantaunya bersama rekan kami Agi Kurnia Sandi yang ada di sana. Agi, selamat sore. Seperti apa situasi terkini di kantor Kementerian Agama? Apakah sudah dimulai sidang isbat? Untung kamu dengerin aku ngomong, jadi bisa tahu. Ya, selamat sore Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja rangkaian sidang isbat ini baru dimulai sekitar 12 menit yang lalu. Karena tadi sidang isbat ini dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Di mana tadi Menteri Agama, kemudian juga tamu-tamu undangan lainnya yang terlibat dalam sidang isbat ini sudah memasuki aula yang berada di gedung Kementerian Agama di Jakarta Pusat. Sudah akan melakukan rangkaian sidang isbat. Saya akan sampaikan terlebih dahulu siapa saja sebenarnya tamu undangan ataupun yang memang terlibat dalam sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah ataupun penetapan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Kalau tadi kami lihat pantau juga tentunya yang paling dinanti dan paling krusial untuk hadir dalam sidang isbat ini adalah tim hisab dan juga rukyat dari Kementerian Agama. Nantinya tim hisab ini
akan terlebih dahulu menyampaikan hasil perhitungannya secara astronomis, secara matematis, bagaimana posisi hilal dan juga bagaimana ketinggian hilal kepada para peserta sidang isbat. Kemudian juga selain dari tim hisab dan juga rukyat dari Kementerian Agama, ada juga dari perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat yang juga sudah hadir ke Kementerian Agama. Kemudian juga nanti ada juga beberapa perwakilan dari Ormas Islam, ada juga perwakilan dari MUI yang juga sudah datang untuk masuk ke ruang sidang isbat. Kemudian juga ada juga beberapa perwakilan lain atau tamu undangan lainnya. Kemudian juga ada beberapa rangkaian yang perlu dilakukan selama sidang isbat. Yang pertama adalah seminar posisi hilal. Di sini adalah nampaknya ini sudah dimulai untuk seminar posisi hilal. Di sini akan disampaikan bagaimana tim dari hisab Kementerian Agama ini untuk menyampaikan perhitungan secara astronomis dan juga matematis terkait di mana posisi hilal tersebut, kemudian ketinggiannya berapa dan lain sebagainya. Setelah itu barulah nanti akan adanya sidang isbat yang direncanakan akan berlangsung pada pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat setelah azan maghrib dan juga berbuka puasa. Untuk seminar posisi hilal ini biasanya terbuka secara umum, bahkan juga dari pihak masyarakat atau publik bisa secara live melihat langsung bagaimana jalannya seminar posisi hilal. Tetapi untuk sidang isbatnya setelah nantinya seminar posisi hilal ini disampaikan ataupun diselesaikan, ini nanti akan dilaporkan pada sidang isbat, tetapi ini adalah tertutup sehingga ini masyarakat ataupun awak media ini tidak boleh untuk menyiarkan secara langsung bagaimana jalannya sidang isbat, karena selain nantinya melaporkan hasil seminar dari posisi hilal, kemudian juga nanti akan adanya rukyatnya yang nantinya akan disampaikan oleh dari pihak dari tim rukyat dari Kementerian Agama yang telah disebar di 120 lokasi. Setelah itu barulah nanti rencananya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kalau sesuai dengan rencana, nanti akan disampaikan konferensi pers terkait dengan hasil sidang isbatnya. Apakah memang penetapan 1 Syawal 1445 Hijrah ini akan berlangsung besok dan juga masyarakat akan melakukan sidang Idul Fitri ataupun perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Demikian, Jati. Baik, Agi, itu tadi laporan terkini dan saat ini bisa Anda saksikan bersama, saudara, bahwa tadi itu adalah patching kami dari Kementerian Agama yang sudah melakukan sidang isbat. Sudah ada pemaparan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Kami akan ajakkan untuk mengikutinya bersama-sama. Berapa asimutnya? Lalu dengan markas dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah masuk kriteria. Tadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Next. Hari ini adalah hari tanggal 29 Ramadan 1445 Hijriah. Menarik sekali, hari hisab, ya. Hari ruyah, ya. Hari istimewa, ya juga. Kenapa? Karena istimewa sudah terjadi pada tadi dini hari. Pukul 1.20.47 WIB. Bahkan yang menarik, Pak, ya, kita lihat di sini. Istimewa itu 8 April pukul 18.20.47 Universal Time. Jadi yang membedakan adalah local time. Di kita berarti Jakarta WIB ditambah 7 jam, jadi sudah masuk 9 April 2024, pukulnya 01.20.47 UT. Ini menarik. Berbeda dengan Ramadan, kemarin yang istimewanya setelah asar, sehingga maghrib itu pendek. Jadi hilalnya itu, sabitnya itu sangat tipis sekali. Kenapa? Karena umurnya belum lama dari lahir. Sekarang istimewa sudah terjadi pada dini hari. Nah, akibatnya apa? Kita lihat. Seluruh wilayah Indonesia ketinggiannya sangat signifikan. Kita lihat. 5 derajat, 5,5, 6 terus. Semakin ke barat, ya, kontur ketinggian ini semakin tinggi. Mengapa? Kita juga paham. Karena semakin ke barat, terbenamnya matahari akan terlambat. Kalau matahari terlambat saja 1 jam, maka hilal pun semakin tinggi. Karena gerak bulan itu dari barat ke arah timur. Bulan memiliki gerak sendiri. Kalau matahari kan geraknya hanya merupakan akibat gerak harian bumi. Tapi kalau bulan,
dia pun punya gerak sendiri, geraknya ke arah timur. Sehingga kita melihat semakin ke barat, semakin tinggi. Nah, ini tadi kalau tinggi negatif, ini ada kontur negatif nih, kontur ketinggian negatif. Berarti saat matahari terbenam, hilalnya di bawah. Hilal tanda kutip, itu bukan hilal. Ya, bukan hilal. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini. Yang 0 derajat berarti saat matahari terbenam titik pusat. Jadi center of the moon. Titik pusat bulannya itu berimpit dengan ufuk atau horizon. Lalu yang positif 1 derajat berarti kira-kira 2 kali piringan bulan atau piringan matahari ini. Nah, kita lihat sedunia, jadi semakin ke barat ketinggian hilal semakin tinggi. Dan kita lihat elongasinya. Nah, elongasi. Peta elongasi geosentrik Selasa 9 April 2024. Kenapa Selasa hari ini? Karena tanggal 29-nya sekarang. Karena kita menghisab dan merujah itu tanggal 29. Ya. Nah, kita lihat. Elongasinya luar biasa. Paling di dunia paling 7 derajat paling timur, 8 derajat, 9, 10, 11 terus. Mengapa demikian? Karena kita ingat bahwa kemarin itu ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu adalah suatu fenomena istimewa yang istimewa. Tidak saja arahnya sama, tidak saja bujur langitnya sama, bujur ekliptikanya sama, tapi lintangnya juga sama. Itulah biasanya gerhana. Baik, kita lihat jadi ini untuk peta elongasi geosentrik di dunia dari 7 sampai 20. Next. Oke, next. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa periode sinodis fase bulan itu antara 29,2 sampai 29,8 hari. Jadi satu kali putarannya searah itu, ya, itu waktunya antara 29 sampai 30, sehingga umur bulan Hijriah hanya biner. Kalau tidak 29, 30 hari. Baik, kita lihat ini saat istimewa. Istimewa adalah fenomena benda-benda langit ketika posisi bulan dan matahari searah dengan dari pusat bumi. Jadi istimewa geosentrik, konjungsi. Pada saat istimewa yang istimewa, saat bumi, bulan, dan matahari sedang persis berada pada satu garis lurus, maka ditandai gerhana matahari total. Dan gerhana matahari ini pun juga untuk mengecek akurasi hisab. Kadang-kadang banyak sekali hisab, tapi mana yang akurat? Hisab yang akurat adalah hisab yang bisa menghitung gerhana dengan ketelitian yang sangat tinggi. Next, nah ini istimewa merupakan batas peralihan antara dua bulan Hijriah. Tadi sudah tahu bahwa hilal itu pasca istimewa. Jadi kalau bukan sebelum istimewa itu tidak bisa dikatakan hilal. Bulan sabit tua. Ciri khasnya sederhana. Kalau bapak dan ibu melihat bulan sabit di sebelah barat. Sabit tipis itu hilal. Tapi kalau subuh melihat di timur ada bulan sabit seperti hilal. Itu bukan hilal. Itu adalah bulan sabit tua menjelang akhir bulan. Next. Nah. Ini kemarin, Pak. Kenapa saya ingin menunjukkan kemarin? Karena tanggal 8 kemarin, 8 April 2024, itu kita lihat di sini, elongasinya 1 derajat, 1 derajat. Tidak ada 0 derajat. Nah, ini ada indikasi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 8 April. Sayangnya tidak di Indonesia. Tapi di benua Amerika. Next, kita jelaskan. Baik, kita coba melihat posisi bulan dan matahari pada saat istimewa. Istimewa dari pusat bumi itu konjungsi geosentrik, Selasa 9 April 2024 Masehi,
tanggal 29 Ramadan 1445 Hijriah pukul 01.247 WIB. Itu di kita. Tapi di Amerika ya, istimewa itu bukan terjadi tanggal 9 tapi tanggal 8. Makanya ditandai oleh gerhana matahari total 8 April 2024. Sayangnya jalur gerhana melewati, tidak melewati Indonesia, tapi melewati Meksiko, kemudian Amerika Serikat bagian tengah, lalu berakhir di daerah Kanada Timur. Nah, inilah konsep istimewa. Secara astronomis, bulan terletak pada garis bujur ekliptika yang sama dengan matahari. Nah, bulan dan matahari yang sama, tapi dari pusat bumi geosentris, maka elongasinya 0,35 derajat atau bulan berada di sebelah utara matahari sebesar 0 derajat 20 menit 59 atau kalau didesimalkan 0,35 derajat di utara matahari. Lalu ada yang bertanya, Pak, kenapa ini GMT, gerhana matahari total, sementara istimewa di sini tidak total? Ini adalah geosentrik. Sementara gerhana yang kita lihat adalah toposentrik. Jadi gerhana matahari total seperti yang kita lihat di sini, coba next. Nah, resminya gerhana matahari total 8 April 2024 di wilayah NKRI saat maksimum gerhana bersamaan dengan tanggal 9 April 2024 Masehi. 29 Ramadan. Ya, pemaparan ilmiah yang tadi dilakukan oleh tim hisab rukyat Kementerian Agama ini merupakan salah satu agenda rutin yang digelar oleh Kementerian Agama dalam sidang isbat penentuan satu Ramadan maupun satu Syawal. Dan seperti halnya di hari ini, tadi kita saksikan bersama pemaparan ilmiah untuk menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya metode yang dilakukan atau dilakukan oleh Kementerian Agama ini untuk menetapkan bulan baru, baik itu satu Ramadan ataupun satu Syawal. Nah, sambil juga menanti nantinya Kementerian Agama untuk berdiskusi dan juga memutuskan kapan satu Syawal 1445 Hijriah ini akan ditetapkan dalam konferensi pers nanti, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk berdialog dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa, Profesor Thomas Jamaluddin, yang saat ini sudah berada di Cimahi, Jawa Barat. Prof. Thomas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah pulang kampung kah? Prof. Thomas, dengar suara saya? Ya. Prof. Thomas, ada di Cimahi betul ya? Iya. Oke. Prof, ini kan tadi kita juga mendengarkan juga pemaparan ilmiah yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap sidang isbat dilakukan. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan yang diulang-ulang sebenarnya, tapi bisa jadi banyak jadi pemirsa yang belum mengetahui sebenarnya ada metode apa saja sih dalam penentuan bulan baru khususnya di kalender Hijriah. Ya, penentuan awal bulan Hijriah itu menggunakan dua metode. Metode yang paling awal itu adalah metode rukyat. Ini atas dasar perintah Rasul, sumu li rukyatihi waftiru li rukyatihi, berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah apabila melihat hilal. Metode yang kedua itu adalah metode hisab atau perhitungan. Ini juga didasarkan atas dalil bahwa fa'in goma alaikum fakturulah, apabila terhalang oleh awan, maka diperkirakan. Nah, diperkirakan ini kemudian ditafsirkan, diperkirakan secara hitungan, yaitu dengan cara hisab. Sehingga saat ini di Indonesia dan juga di berbagai negara, itu ada yang mengamalkan rukyat dalam penentuan awal bulan, khususnya Ramadan, dan untuk mengakhirinya untuk menentukan Idul Fitri. Ada juga yang menggunakannya secara hisab atau perhitungan. Jadi dua metode itu yang digunakan. Oke, ada hilal dan juga ada hisab. Jadi ketika misalkan kita memantau hilal, kemudian seperti yang saat ini terjadi di Jakarta dan juga di beberapa daerah di Indonesia yang mendung, ini tentunya akan diperkuat dengan perhitungan atau hisab begitu ya, Prof ya.
Nah, Prof, ketika yang sudah yang Anda ketahui ketika menentukan bulan baru di Hijriah di Indonesia ini biasanya itu di berapa titik, Prof? Ya, pengamatan di Indonesia atau rukyat Indonesia itu saat ini biasanya lebih dari 100 titik ya, mulai dari Indonesia Timur sampai dengan Indonesia Barat, baik yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama maupun oleh ormas-ormas Islam. Dan biasanya di masing-masing titik pengamatan tersebut juga hadir hakim agama, karena hasil rukyat itu tidak bisa diumumkan oleh masing-masing perukyat, tetapi harus dikonfirmasi dulu dan diisbatkan di daerah, itu diisbatkan oleh hakim agama. Kemudian nanti hasil rukyat di daerah ini akan dilaporkan ke pusat, ke pemerintah pusat, dalam hal ini kepada Kementerian Agama, dan nanti akan diisbatkan di tingkat nasional. Jika tadi ada dua metode yang berbeda antara hilal dan juga hisab, dan kemudian untuk pemantauan, untuk penetapan dari Kementerian Agama ini menggunakan dua metode yang berbeda ini, saling menguatkan begitu ya, satu sama lain, tidak bisa salah satunya kah yang dipegang seperti itu, Prof? Ya, setidaknya karena di kalangan umat Islam ini ada dua metode yang digunakan, maka Menteri Agama itu memfasilitasi keduanya. Hisab dan rukyat sesungguhnya setara, dan sesungguhnya kalau secara astronomi itu bisa saling menggantikan ya. Data rukyat itu menghasilkan metode-metode hisab. Semakin banyak data rukyat itu memberikan perakiraan untuk hisab dengan lebih baik lagi. Kemudian rukyat itu akan mengkonfirmasi hasil hisab ya. Nah, itu yang dilakukan di Indonesia. Nah, tetapi yang seringkali kemudian menjadi sumber perbedaan itu sesungguhnya bukan dua metode ini. Metode hisab dan rukyat itu mestinya bisa bersatu. Yang sering menjadi sumber perbedaan adalah perbedaan pada kriterianya. Karena memang sesungguhnya hisab dan rukyat itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Rukyat itu mempunyai kelebihan karena secara meyakinkan itu menjadi tanda. Terlihatnya hilal itu menjadi tanda sudah bergantinya siklus bulan. Dan ini dicontohkan oleh Rasul juga. Tetapi kelemahannya, rukyat ini sangat susah karena hilalnya itu sangat tipis sekali, sedangkan di ufuk barat cahaya syafak itu masih cukup kuat. Oleh karenanya, konfirmasi rukyat dengan diisbatkan itu biasanya kemudian dibantu dengan kriteria. Sementara hisab ini juga dari segi keunggulannya, hisab sekarang ini sudah sangat akurat ya, bisa menentukan gerhana secara lebih akurat. Tadi Pak Cecep dalam presentasinya menjelaskan soal gerhana matahari di Amerika, itu detik demi detik sudah bisa dihitung secara akurat. Tetapi kelemahannya, hisab atau perhitungan ini hanya menghasilkan angka. Tinggi bulan sekian derajat, elongasi sekian derajat, tetapi untuk bisa menentukan masuk tanggal atau belum, atau ini dianggap sudah tanggal baru atau belum, itu tetap perlu kriteria. Jadi baik hisab maupun rukyat itu sesungguhnya memerlukan kriteria. Dan kriteria ini yang bisa menjadi titik temu antara pengamal hisab dan pengamal rukyat. Tetapi memang sayangnya di Indonesia ini kriteria tersebut belum tunggal. Dengan kriteria yang belum tunggal tersebut, secara hisab itu menghasilkan dua keputusan yang berbeda pada kondisi bulan yang rendah, seperti pada awal Ramadan yang lalu ya. Dan secara rukyat pun belum disepakatinya kriteria ini juga bisa bermasalah. Nah, oleh karenanya upaya untuk mendapatkan kesamaan awal Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah mencari kesamaan pada kriteria. Kalau kriterianya beda, sampai kapanpun
perbedaan itu bisa terjadi ketika posisi bulannya rendah. Oke. Prof, kalau nggak salah soal perbedaan kriteria ini, kalau nggak salah sudah ada ya upaya untuk menyamakan persepsi dari soal penggunaan metode hilal ataupun hisab. Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan dan sampai di mana perkembangannya? Ya, upaya untuk menyamakan kriteria ini sejak lama ya. Sebut aja paling nyata bahwa sumber perbedaan itu karena kriteria, itu terutama pada saat sidang isbat penentuan Idul Fitri 1998. Pada waktu itu, sesama pengamal rukyat itu bisa berbeda karena kriterianya beda. Sesama pengamal hisab juga bisa berbeda keputusannya karena kriterianya beda. Nah, sejak itu, upaya untuk menyamakan persepsi terkait dan kriteria ini terus dilakukan. Tahun 2004, ada fatwa Majelis Ulama yang di dalamnya ada rekomendasi supaya Majelis Ulama bersama dengan ormas-ormas Islam dan pakar-pakar terkait itu direkomendasikan untuk mencari atau mengupayakan kriteria bersama untuk menjadi pedoman bagi Kementerian Agama dan pihak-pihak yang terkait. Tapi sampai dengan tahun 2014, 10 tahun sejak fatwa tersebut ditetapkan, belum ada titik temu kriteria tersebut. Maka tahun 2014 itu Majelis Ulama bersama dengan Kementerian Agama mengadakan halaqah atau musyawarah untuk menentukan kriteria, dan pada waktu itu dibentuk tim pakar astronomi dan saya diminta mengetuainya, dan tim pakar tersebut kemudian mengusulkan kriteria baru berdasarkan data-data astronomi, yaitu tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Kemudian tahun 2016, kriteria baru MABIMS, Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu kemudian dibahas dan disepakati oleh tim teknis bahwa kriteria lama MABIMS yang tingginya 2 derajat itu kemudian diusulkan diubah menjadi kriteria 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Tapi ini pun tidak langsung disepakati oleh Menteri-Menteri Agama. Baru 5 tahun kemudian, tahun 2021, itu baru disepakati. Dan implementasinya baru pada 2022. Jadi, kriteria baru MABIM, tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, itu baru diimplementasikan tahun 2022. Sebagian besar ormas Islam itu kemudian mengadopsinya, dan pemerintah menggunakan kriteria tersebut dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha mulai tahun 2022 atau 1443. Namun masih ada pihak yang belum bersepakat dengan kriteria tersebut, sehingga perbedaan masih terus terjadi. Ya, masalah kriteria ini masalah yang memang menjadi sumber utama terjadinya perbedaan. Ya, dialog-dialog saya kira perlu terus dilakukan, ya mengupayakan supaya ada kesamaan persepsi, karena tanpa adanya kriteria, ya kita harus paham bahwa perbedaan itu akan terus berlanjut. Prof, kalau kita lihat perjalanannya begitu panjang ya, dari 1998, kemudian sampai kemarin 2021 akhirnya disepakati oleh Menteri Agama di 4 negara di Asia Tenggara, kemudian baru dilakukan pelaksanaan di tahun 2022 untuk menetapkan satu Ramadan, satu Syawal, dan juga untuk menetapkan Idul Adha. Nah, kalau Prof Thomas melihat dari perjalanannya begitu panjang ini, ke depannya, tapi apakah ada optimisme untuk mencapai kesepakatan itu? Optimisme tentu ada ya, walaupun jalannya tentu masih panjang ya. Setidaknya dengan adanya dua kriteria ini, ada kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal yang sudah diadopsi oleh pemerintah dan juga oleh beberapa ormas Islam, itu menjadi satu titik terang ya, bahwa pengamal hisab dan pengamal rukyat itu bisa dipersatukan dengan kriteria tersebut. Yang mewakili pengamal rukyat itu adalah NU, kemudian yang mewakili pengamal hisab itu adalah Persis. Kemudian ormas-ormas yang lain juga bersepakat dengan kriteria tersebut. Nah,
Tetapi memang masih ada pihak yang berbeda, dan ya ini tentu saja perbedaan ini masih terus akan terjadi. Nah, tentu pemerintah tidak bisa memaksa ya untuk bisa menyamakan persepsi. Ya, yang bisa dilakukan adalah menghargai perbedaan tersebut. Apakah optimis nanti bisa bersatu? Dalam waktu dekat tampaknya tidak bisa. Bahkan nanti dengan adanya perubahan kriteria dari kriteria lokal kemudian menjadi kriteria global, itu potensi perbedaan akan semakin sering. Karena dengan kriteria global, pada saat posisi bulan negatif pun, yang sebelumnya dengan wujudul hilal itu akan seragam, tetapi dengan kriteria global itu akan terjadi perbedaan. Jadi ya umat perlu diberikan pemahaman bahwa masalah perbedaan Al-Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha akan masih terus berlanjut dan bahkan akan semakin sering terjadi. Akan berlanjut dan akan sering terjadi, tapi ini tidak menjadi masalah begitu ya Prof ya, karena ini semuanya hanya perbedaan dari kriteria itu tadi ya, bahwasannya apa yang menjadi keputusan baik itu ormas tertentu ataupun juga pemerintah tentunya tidak perlu disikapi secara runcing begitu ya Prof ya. Ya, mestinya asal umat bisa memahami lah apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut, kemudian bisa menghargai pihak yang berbeda. Baik. Prof, kita kembali ke soal metode-metode yang dilakukan, dan pengamatan ini merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah. Nah, ketika melihat dari tadi ada beberapa pengamatan yang dilakukan oleh beberapa teman kami di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Barat, ini apakah rata-rata semuanya lagi cuacanya itu nggak bagus gitu, lagi mendung semuanya. Nah, jika misalkan terjadi seperti ini, rekomendasi seperti apa sih Prof dari tempat pengamatan kepada Kementerian Agama di Jakarta? Ya, memang masalah cuaca tentu menjadi salah satu kendala ya dalam pengamatan. Tetapi biasanya kalau kriterianya sudah di, atau kan posisi bulan sudah di atas kriteria, itu biasanya ada saja yang melaporkan terlihatnya hilal karena lokasi pengamatan yang lebih dari 100 titik di wilayah Indonesia kan kemungkinan ada juga yang cerah, sehingga bisa menjadi dasar untuk nantinya pengambilan keputusan. Tetapi kondisi pada saat penentuan 1 Syawal ini cukup istimewa ya. Tadi Pak Cecep waktu presentasi di Prak Sidang Isbat itu sudah menjelaskan posisi bulan pada akhir Ramadan, penentuan awal Syawal ini istimewa. Karena ijtimanya terjadi dini hari, kemudian posisi bulan juga cukup tinggi, elongasinya cukup tinggi. Di wilayah barat Indonesia itu elongasinya sudah lebih dari 9 derajat. Bahkan di Sumatera itu sudah hampir 10 derajat. Nah, NU, Nahdlatul Ulama yang pertama kali menyepakati kriteria Mabims, kemudian mengembangkan lagi kriteria tambahan yang disebut sebagai KORNU atau Qot'i Ru'yah NU, atau katakan ru'yat yang meyakinkan, yang dikembangkan dari kriteria imkan ru'yat NU. Mereka mengatakan kalau ketinggiannya atau kalau elongasinya sudah lebih dari 9,9 derajat, itu secara meyakinkan bahwa hilal itu mestinya bisa diru'yat. Oleh karenanya, kalau misalkan ekstrimnya ini, seluruh Indonesia tidak ada yang bisa melihat hilal, tetapi di wilayah Sumatera ini sudah memenuhi kriteria ru'yat yang sudah lebih, elongasinya lebih dari 9,9 derajat, itu sudah bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh Menteri Agama, tidak perlu melakukan istiqmal atau memperpanjang Ramadannya menjadi 30 hari. Sehingga sudah hampir bisa dipastikan, kalaupun sebetulnya ekstrimnya ini cuaca mendung di seluruh wilayah Indonesia, hampir dapat dipastikan putusan sidang isbat bisa menetapkan 1 Syawalnya jatuh pada tanggal 10 besok.
Oke, jadi tidak melulu bahwa dari ratusan titik ini semuanya harus bersepakat melihat semua dan ini ya, jadi hanya berdasarkan beberapa pengamatan di mungkin di wilayah yang terang, yang cuacanya baik, dan juga dari tadi itu ya kriteria baru tadi ya, Prof ya. Iya, Prof. Rut, ya, ya. Baik. Prof, kalau kita lihat ada seratusan lebih titik yang disebar untuk mengamati hilal di seluruh Indonesia. Lebih tepatnya sebenarnya lokasi-lokasi seperti apa sih, Prof, yang bisa dilakukan pengamatan ini? Apakah hanya seperti di rooftop sebuah gedung atau harus di lapangan terbuka seperti di pantai atau di gunung? Seperti apa? Ya, syarat utama untuk melakukan rukyatul hilal itu adalah posisi pada arah terbenamnya matahari dan kemunculan hilal itu bisa teramati, tidak terhalang oleh sesuatu, apakah itu gunung atau bangunan. Biasanya dengan syarat seperti itu, pengamat itu memilih wilayah pengamatan di wilayah pantai. Atau kalau terpaksa tidak ada pantai, biasanya mengambil wilayah atau dataran yang lebih tinggi. Kalau tidak ada, yang menggunakan bangunan yang tinggi supaya bisa melihat ufuk atau horizon titik terbenamnya matahari. Dan yang biasa dilakukan oleh para perukyat, ini umumnya perukyat sekarang bukan perukyat yang sekedar mencari hilal tanpa data. Umumnya mereka sudah memegang data bahwa posisi hilal nanti pada saat maghrib itu berada di sebelah kanan matahari. Jadi biasanya para perukyat ini dengan mata tanpa alat maupun dengan alat, itu yang pertama kali diperhatikan titik terbenamnya matahari. Dan posisi sekitar titik terbenamnya matahari ini diharapkan tidak terhalang oleh bangunan, oleh gunung, atau mungkin juga oleh awan ya. Mudah-mudahan betul-betul cerah. Kemudian dari titik terbenamnya matahari, ini kan sudah diketahui tingginya, sebut aja kalau dari Jawa, itu sekitar 6 derajat. Kemudian elongasinya, jarak pisahnya ke sebelah kanan itu, ke arah posisi hilal, itu sekitar 9 derajat. Nah itu, maka kemudian nanti pengamat akan fokus pada titik lokasi hilal tersebut, baik dengan mata maupun dengan alat, kemudian itu diperhatikan. Biasanya hilalnya itu sangat-sangat tipis sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh para rukyat dan termasuk syarat lokasi pengamatan yang medan pandang ke arah titik matahari terbenam dan posisi hilal harus bersih dari gangguan dan juga diharapkan cerah cuacanya. Baik, itu tadi persyaratan untuk soal lokasi. Bagaimana dengan para pengamatnya sendiri? Kalau kita lihat, begitu kompleks ya Prof, yang harus dilakukan nih ya untuk mengamati, tidak hanya sekedar mengamati dengan mata kepala orang saja, tapi ini harus memiliki dasar ilmu. Nah, apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pengamat untuk nantinya akan bisa diyakini bahwa yang dikatakannya ini sah begitu? Ya, pertama tentu dari segi ketajaman matanya ya. Jadi kalau sebut aja pengamat yang matanya agak kabur, maka gunakan kacamata gitu ya untuk memperbaikinya. Kemudian bisa dibantu juga dengan teleskop. Karena teleskop ini bisa memperjelas yang dilihat itu sumber cahaya itu betul hilal atau bukan. Nah, kemudian yang kedua tentu juga prinsip dasar bentuk hilal. Jangan sampai keliru mengidentifikasi hilal. Sekedar melihat cahaya kemudian itu disimpulkan sebagai hilal. Nah, bentuk hilal itu karena ini hilalnya masih hilal itu umumnya relatif muda ya, karena itu yang dicari yang paling muda. Nah, itu biasanya sangat tipis sekali, hanya bentuk goresan, kemudian bentuk lengkungan kalau sudah sedikit lebih tinggi. Dan posisi hilal pada awal Syawal ini sudah relatif lebih tebal, jadi bentuknya melengkung. Nah, perlu diperhatikan bentuk lengkungannya. Lengkungan tersebut harus mengarah ke arah matahari.
kalau misalkan pengamat melihat ada cahaya tapi lengkungannya bukan ke arah matahari, pasti itu bukan hilal. Apalagi kalau dipotretnya. Dipotret sekarang ini umumnya menggunakan kamera digital, kemudian sudah disambungkan ke laptop, kemudian ada aplikasi untuk menampilkan citra tersebut. Nah, itu bisa membantu mengidentifikasi ini hilal atau bukan. Jadi pertama dari segi bentuk lengkungannya, kemudian bentuk orientasi atau arahnya mestinya mengarah ke arah matahari. Nah, ru'yat itu mestinya mengetahui dasar-dasar tersebut. Ketika hakim pengadilan agama akan mengisbatkan ru'yat tersebut, itu juga akan dikonfirmasi seperti apa posisi atau seperti apa bentuk hilal yang diamati. Karena biasanya juga hakim agama juga sudah punya pegangan. Ini posisi hilalnya mestinya berada di sebelah kanan matahari terbenam. Bentuknya kalau dilihat dalam sebutnya dalam lingkaran jam itu pada posisi angka 7 atau angka 8 misalkan. Nah, itu pengamat ini harus bisa menjawab ketika hakim pengadilan agama menanyakan kemudian nantinya mengisbatkan supaya ru'yat ini tidak keliru mengidentifikasi objek terang yang sesungguhnya bukan hilal. Oke, Prof, kalau kita lihat sangat menarik sebenarnya ya ilmu yang dicoba diterapkan untuk mengamati hilal seperti ini. Bagaimana dengan misalkan masyarakat di luar sana banyak sekali yang ingin ikut terlibat dalam proses pengamatan hilal ini untuk penentuan satu Syawal, satu Ramadan ataupun juga Idul Adha. Apakah ada yang bisa disampaikan Prof untuk kemana gitu mungkin rekomendasi Prof? Ya, secara umum sekarang proses belajar untuk menjadi peru'yat itu sudah sangat banyak ya. Aplikasi di internet yang bisa diunduh juga sekarang ada. Misalkan ada Stellarium, ini aplikasi yang gratis bisa diunduh oleh siapapun. Di situ bisa belajar, nanti posisi bulan pada saat matahari terbenam itu berada di sebelah mana. Kemudian gambaran nanti lengkungan hilalnya itu seperti apa. Nah, sehingga orang awam pun, artinya bukan yang terlatih melakukan ru'yat, tapi bisa belajar secara otodidak, itu sesungguhnya bisa juga melakukannya. Apalagi kemudian sekarang ini sudah banyak juga orang yang memiliki teleskop sendiri, kemudian dilengkapi dengan kamera, dilengkapi dengan aplikasi yang bisa mengolah citra, ya, dengan kameranya terhubung dengan laptop, kemudian ada pengolah citranya. Itu sudah sekarang ini sebut aja orang yang sebelumnya tidak berpendidikan terkait dengan hisab ru'yat juga saat ini bisa melakukan. Jadi proses untuk belajar sekarang banyak ya. Kemudian kelompok-kelompok astronom amatir sekarang sudah banyak juga ya. Di Jakarta ada Himpunan Astronomi Amatir Jakarta HAAJ. Kemudian di Yogyakarta, di Surabaya, di Solo, di Bandung itu juga sudah banyak kelompok-kelompok astronom amatir, sehingga siapapun yang berminat untuk belajar, untuk setidaknya ikut menikmati ya keseruan menjadi pemburu hilal, itu bisa bergabung pada kelompok-kelompok astronom amatir ini, yang saat ini sudah banyak di beberapa kota ya. Baik, tentunya moga-moga banyak sekali masyarakat yang tertarik dan untuk ikut mengamati bersama Prof. Thomas dan juga jajaran begitu ya. Prof, singkat terakhir sebelum nanti saya akan mencoba untuk menghubungi Kementerian Agama. Prof, kalau dari bocoran dari teman-teman di BRIN, kira-kira satu Syawalnya kapan nih Prof? Ya, secara hisab dan nanti kemungkinan secara ru'yat juga akan ada ya berhasil yang melihat hilal karena posisinya sudah cukup tinggi. Insya Allah Idul Fitri akan seragam bersepakat pada 10 April besok. Baik, Prof. Thomas Jamaludin, peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa dari BRIN. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung bersama Liputan 6 SCTV. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mungkin sesaat lagi di tempat Prof. sudah berbuka puasa. Dan selamat berlebaran bersama keluarga. Terima kasih.
Ya, itu tadi perbincangan kami dengan Profesor Thomas Jamaluddin terkait dengan bagaimana sih metode yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah, dan tentunya juga kita nanti akan melihat bagaimana proses sidang isbat yang saat ini sedang berlangsung di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum kami ajak Anda bergabung ke Kementerian Agama, kami ajak Anda terlebih dahulu kembali ke Masjid Hasyim Asy'ari di Jakarta Barat bersama Cira Caniago. Cira, seperti apa sih suasana di sana? Apakah teman-teman pemantau sudah rehat untuk bersiap berbuka puasa? Ya Jati dan juga saudara, meskipun malam ini Masjid dari Hasyim Asy'ari Cengkareng Jakarta Barat juga menyempatkan untuk melakukan penentuan hilal tanggal 1 Syawal mendatang, ternyata sejumlah dari jamaah ini masih melakukan bukber bersama atau buka puasa bersama pada sore hari ini. Terlihat di belakang saya, ini ada beberapa remaja masjid yang sedang membagikan snack atau bukaan seperti itu ya, kepada jamaah-jamaah yang ada di Masjid Hasyim Asy'ari. Nah, sekarang coba kita ngobrol-ngobrol sebentar sama panitianya yang ada di sini. Halo, selamat sore Mbak. Sore. Dengan Mbak siapa saya bicara? Ayu. Mbak Ayu, ini tadi saya lihat sempat bagi-bagi makanan dan minuman ya untuk berbuka puasa. Ini emang setiap hari ada momen buka-buka puasa di sini? Kebetulan kita rutin setiap puasa di sini sih, iya. Nah, ini kan hari ini juga penentuan dari pengecekan hilal ya, seperti itu. Dan saat ini memang buka puasa tetap berlangsungkah di Masjid Hasyim Asy'ari ini, atau karena memang lagi ada penentuan hilal, jadinya malam ini hanya untuk pembatalan saja, tapi tidak ada momen buka puasa? Kebetulan kita masih tetap ada buka puasa bersama, cuman ya setiap hari sampai hari ini juga. Nah, menunya hari ini emang ada apa aja sih Mbak, menu buka puasanya yang disediakan? Kebetulan kita tiap hari ada snack, ya. Ini ada snack, nah, ya. Boleh. Terus juga tiap hari kita juga ada nasi bok, ada es, ada kayak teh-teh gitu sama air putih. Ini hanya untuk khusus remaja masjid saja kah, atau warga sekitar Cengkareng sini juga boleh menyempatkan diri berbuka di sini? Semuanya, umum, iya. Ini sudah azan ya? Apa belum ya? Sudah ya, wah Jati dan juga saudara, ini saat ini bertepatan sekali sudah azan maghrib, waktunya berbuka puasa bagi umat muslim yang saat ini merayakan. Begitu juga teman-teman saat ini yang sedang merayakan ataupun sedang berpuasa, selamat berbuka puasa. Dan di sini saya akan lanjutkan lagi seperti apa keseruan momen buka puasa di Masjid Hasyim Asy'ari. Bahkan di belakang saya ini juga ada anak-anak yang saat ini lagi berbuka puasa bersama. Halo, dadah-dadah dulu saya. Baik, nampaknya kita mengalami gangguan sinyal. Tadi disampaikan oleh Cires Iniago bahwa teman-teman di Masjid Hasyim Asy'ari sudah masuk waktu berbuka puasa di hari ini, tanggal 9 April 2024. Selamat berbuka Cira dan juga teman-teman di Masjid Hasyim Asy'ari. Selanjutnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di sidang isbat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita bergabung bersama Agi Kurnia Sandi. Agi, apakah sidang masih berlanjut atau sedang dijeda untuk berbuka puasa? Ya Jati, nampaknya ini sebentar lagi akan berbuka puasa karena bentar lagi maghrib, ini sudah pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, dan terlihat juga ruangan sidang isbat sudah dibuka, itu artinya ada jeda terlebih dahulu dari para peserta sidang isbat, dan juga sebenarnya tadi masih dalam proses pemaparan bagaimana secara ilmiah, perhitungan secara hisab, begitu, astronomis ataupun matematis terkait dengan posisi hilal berada di mana pada tanggal 9 April 2024 ini, baik itu dari posisi bulan, kemudian juga posisi matahari, terbenamnya matahari, dan juga itu akan nantinya akan dihitung ataupun sudah dihitung dan sudah disampaikan kepada para peserta dari sidang isbat. Sekarang nampaknya juga beberapa tamu undangan yang sudah hadir memilih untuk istirahat terlebih dahulu karena persiapan untuk buka puasa. Sebentar lagi, karena waktu untuk di Jakarta sendiri maghribnya antara pukul 17 ataupun kurang dari pukul 6 sore. Itu artinya juga sebagian dari peserta dari sidang isbat sudah mulai keluar dari aula untuk persiapan buka puasa. Setelah buka puasa, kalau memang nanti seminar sudah selesai, nanti dijadwalkan nanti pada pukul 18.15, barulah nanti akan kembali dilanjut dengan agenda adalah dilangsungkannya sidang isbat secara tertutup.
Kalau tadi bisa Anda lihat atau bisa menyaksikan bagaimana prosesi seminar, prosesi hilalnya, bagaimana tadi dari tim rukyat dan juga hisab dari Kementerian Agama menyampaikan secara sistematis begitu dan teknis dalam penghitungan posisi hilal. Tetapi nantinya setelah sidang isbat pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, ini akan ditutup secara tertutup sidangnya dan nanti akan disampaikan juga hasil seminar tadi dan juga tentunya akan menyampaikan hasil dari rukyatnya dari beberapa titik yang telah digelar oleh pihak Kementerian Agama. Kalau di informasi yang kami dapatkan, hari ini untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah, ini ada 120 titik lokasi pemantauan hilal yang berada di seluruh Indonesia. Berbeda dengan pada saat pemantauan hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah beberapa minggu yang lalu, ini ada 134 titik. Tapi untuk sekarang penentuan kapan Hari Raya Idul Fitri, ini dikurangi menjadi 120 titik saja. 4 diantaranya ialah berada di DKI Jakarta ataupun di Jakarta, seperti di kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta yang berada di Jakarta Timur, kemudian juga ada di Pondok Pesantren Hidayatullah Baspol, Jakarta Barat, dan juga Pulau Pramuka, yang nantinya untuk memantau. Kita akan tunggu, tentu juga saya dan juga pemirsa juga pasti akan tidak sabar menunggu sebenarnya bagaimana hasil sidang isbat dan sebenarnya kapan Lebaran Idul Fitri 2024 ini akan digelar. Kita akan tunggu terlebih dahulu, nanti sidang isbat selesai, nanti baru akan diumumkan oleh Kementerian Agama. Jati. Baik, Agi, terima kasih. Silakan Anda berbuka puasa bersama rekan-rekan di kantor Kementerian Agama. Untuk sementara, saudara, kami ajak Anda juga untuk selamat berbuka puasa bagi Anda yang sudah waktunya berbuka. Namun yang belum waktunya berbuka, tahan sejenak karena pasti saat lagi Anda waktunya akan berbuka puasa. Untuk itu, sambil kita sama-sama menantikan sidang isbat yang sedang jeda untuk break buka puasa, nanti akan dilanjutkan pada pukul 18:15 untuk sidang isbat pada malam hari ini. Sementara itu, kami akan hadirkan kepada Anda pemaparan ahli terkait dengan penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Yang Mulia para Duta Besar Perwakilan Negara Sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta yang kami muliakan, Bapak Dirjen Bimas Islam Kemenag RI yang kami hormati, Bapak Sekjen Kemenag RI yang kami hormati, Bapak Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak-Bapak Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak dan Ibu Pejabat Kementerian Agama RI dan instansi terkait yang kami hormati, Bapak dan Ibu anggota tim Hisab Ruyat Kementerian Agama RI yang kami hormati, para pimpinan ormas Islam yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para peserta sidang isbat awal Syawal 1445 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya, Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, UPPKJ Tim Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal awal Syawal 1445 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, yang kami hormati, sebelum paparan yang akan menyampaikan data posisi hilal awal Syawal 1445 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, izinkan
kami akan mempersembahkan istilah-istilah kaidah falakiyah sebelum mulai paparan dalam format video. Kami persilakan. Kita menonton bersama. Peredaran bulan dalam mengelilingi bumi dan posisi bumi bersama bulan mengelilingi matahari menjadi dasar menentukan waktu. Perubahan waktu ini juga menjadi dasar dalam menentukan waktu dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah penanggalan yang berpatokan pada metode penampakan bulan yang terlihat dari bumi. Itulah sebabnya kalender Hijriah juga disebut kalender Komariah. Periode sinodis atau fase bulan berkisar antara 29,2 hingga 29,8 hari. Oleh karena itu, jumlah hari dalam kalender Hijriah berkisar antara 29 atau 30 hari. Hilal merupakan bulan sabit pertama yang muncul setelah fase bulan mati. Metode rukyat dikenal sebagai aktivitas mengamati hilal, yakni penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya istima atau konjungsi. Posisi bulan berada di antara bumi dan matahari dalam satu bujur astronomis. Umat Islam menyebutnya dengan istima. Pada saat ini, bulan terlihat sangat tipis serta samar berada di ufuk barat. Untuk melihatnya, diperlukan keahlian dan alat khusus seperti teropong dan alat bantu lainnya. Kegiatan ini dinamakan Rukyatul Hilal. Ada beberapa istilah kaidah falakiyah yang penting untuk diketahui di antaranya. 1. Istimak. Istimak adalah fenomena benda-benda langit ketika posisi bulan dan matahari searah dari pusat bumi. 2. Ufuk. Ufuk adalah garis kayal yang memisahkan permukaan bumi, laut atau daratan, dan langit. 3. Matahari terbenam adalah saat tepi atas atau upper limb piringan matahari berimpit dengan ufuk atau waktu di mana matahari menghilang di bawah ufuk. 4. Posisi hilal. Posisi hilal adalah besar sudut yang dinyatakan dari posisi proyeksi bulan di horizon teramati hingga ke posisi pusat piringan bulan berada. 5. Elongasi. Elongasi adalah jarak sudut antara pusat bulan dengan pusat matahari. Ketentuan kriteria hilal atau imkanur rukyat mabims yang menjadi dasar bulan baru menggunakan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat dengan markas dimanapun di wilayah NKRI yang sudah masuk kriteria. Pada simulasi ini, ada 3 wilayah di Indonesia yang menjadi contoh yaitu Merauke, Jakarta, dan Aceh. Berdasarkan data pada wilayah Merauke, Papua, posisi matahari terbenam pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur dengan ketinggian hilal pada posisi 4 derajat 52 menit 48 detik dan posisi elongasi di 8 derajat 23 menit 24 detik. Sementara itu, prediksi posisi bulan dan matahari pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 Masehi atau 29 Ramadan 1445 Hijriah di kota Jakarta adalah matahari terbenam pada pukul 17.54 menit 6 detik waktu Indonesia Barat dengan tinggi hilal 6 derajat 8 menit 55 detik dan posisi elongasi di 9,71 derajat. Sedangkan untuk wilayah paling barat Indonesia di kota Sabang, Provinsi Aceh, matahari terbenam pada pukul 18.46 menit 48 detik waktu Indonesia Barat dengan ketinggian hilal pada posisi 7,63 derajat dengan posisi elongasi 10,22 derajat. Baik, terima kasih. Setidaknya sudah ada gambaran bagi kita tentang beberapa istilah kaidah falakiyah dan juga tentang posisi hilal yang sangat menentukan pada sore hari ini. Baik, kita lanjutkan dengan paparan next. Silakan. Data posisi hilal
awal Sawal 1445 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tadi kita ketahui Bapak, bahwa perubahan bentuk bulan atau fase bulan itu terjadi karena bulan sendiri merupakan benda langit yang mengedari bumi, dan pada saat mengedari bumi tentu saja bersama-sama dengan bumi mengedari matahari. Nah, ini kita lihat di sini. Tadi sudah cukup dijelaskan bahwa pada saat pusat matahari terbenam adalah tepi atas atau upper limb, piringan matahari berimpit dengan ufuk. Nah, bahasa umum ada yang mengatakan matahari menghilang di bawah ufuk. Itulah yang disebut sebagai gurub samsi atau sunset. Lalu ufuk adalah, kita lihat di sini, disebut sebenarnya ufuk pengamat, ada pula yang menyebutnya horizon, kaki langit atau cakrawala, adalah garis hayal yang memisahkan permukaan bumi, bisa lautan, bisa daratan, dengan langit. Lalu ada azimut, sudut arah atau sudut putar benda langit, selalu memulai dari titik utara, titik nol, ke arah timur, ke arah selatan, kemudian barat, dan kembali ke utara, nol derajat kembali. Karena pengamatan hilal, ru'yah, itu ke arah barat, maka seringkali barat ini jadikan patokan. Arah hilal matahari, pada ilustrasi ini matahari saat terbenam, ini hilalnya. Hilal kita tahu adalah bulan sabit muda yang tampak setelah konjungsi. Jadi pasca konjungsi. Nah, kita lihat di sini. Positif, kalau posisinya berada di arah utara matahari, ini posisi hilal. Kalau di selatan itu negatif. Sementara arah hilal dan matahari itu berpatokannya pada barat. Jadi tidak harus dari utara, ya. Di sini kita lihat posisi hilalnya positif karena bulan terletak di utara matahari. Kalau bulan berada di sebelah selatan matahari, dikatakan negatif. Nah, tinggi hilal, ilustrasi ini positif karena titik bulan berada di atas ufuk pengamat. Kemudian yang disebut elongasi, pusat bulan dengan pusat matahari. Jadi yang namanya tinggi itu tegak. Tegak terhadap ufuk atau cakrawala. Elongasi, kalau dalam sebuah segitiga, siku-siku, itu adalah sisi miringnya. Jadi elongasi itu pasti lebih besar dibanding tinggi, kecuali kalau memang bulan dan matahari itu memiliki azimut yang sama. Jadi bukan segitiga lagi, tapi garis. Next. Nah, ini istilah. Tadi kita mengenal ada posisi di mana saat terbenamnya matahari, bulan berada di bawah ufuk. Disebut tingginya negatif. Elongasinya ini. Tinggi hilal adalah sudut tinggi. Jadi sebetulnya tinggi itu sudut. Kenapa dikatakan sudut? Karena kita melihatnya pada bola langit. Sehingga ukuran tinggi itu bukan ukuran meter. Tidak ada yang mengatakan berapa hilal tingginya 2 meter. Tidak ada. 1 derajat, 2 derajat. Karena sejatinya adalah sudut tinggi. Ya, sudut tinggi jarak pusat bulan dari ufuk. Nah, kemudian kita lihat, kalau titik acuannya di permukaan bumi, pengamat kita itu dikatakan sebagai tinggi toposentrik. Jadi yang kita pakai itu toposentrik. Dan jika beracuan di pusat bumi, itu disebut sebagai geosentrik. Geo itu bumi. Begitu pula dengan elongasi. Sebenarnya elongasi itu kan sesudut. Elongasi adalah jarak sudut. Ada yang mengatakan jarak busur, bahkan di Malaysia, di Singapura dikatakan jarak lengkung.
antara bulan dan matahari, jika titik acuannya di permukaan bumi, kita dikenal sebagai elongasi toposentrik, dan jika beracuan di pusat bumi disebut sebagai elongasi geosentrik. Lalu, bagaimana dengan kriteria MABEMS? Kriteria MABEMS, kriteria visibilitas hilal atau ketampakan hilal, atau istilah lain MK Nuruyah MABEMS, menggunakan tinggi hilal toposentrik minimal 3 derajat. Jadi memang seperti yang kita lihat di permukaan bumi, seperti yang kita ruyat. Kemudian dan elongasi geosentrik minimal 6,4 derajat. Jadi yang dipakai elongasinya geosentrik, ya, basic. Jadi dari pusat bumi. Kenapa pusat bumi? Pusat bumi dari pusat bumi di sini. Nah, itu adalah basic astronomi. Karena kita tidak mengamati, dalam pengamatan tuh elongasi tidak diamati, yang diamati adalah berapa tingginya, berapa azimutnya. Lalu dengan markas dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah masuk kriteria. Tadi bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat menentukan. Next. Hari ini adalah hari tanggal 29 Ramadan 1445 Hijriah. Menarik sekali, hari hisab, ya. Hari ruyah, ya. Hari istimah, ya juga. Kenapa? Karena istimah sudah terjadi pada tadi dini hari. Pukul 1.20.47 WIB. Bahkan yang menarik, Pak, ya, kita lihat di sini. Istimah itu 8 April pukul 18.20.47 Universal Time. Jadi yang membedakan adalah local time. Di kita berarti Jakarta WIB ditambah 7 jam. Jadi sudah masuk 9 April 2024 pukulnya 01.20.47 UT. Ini menarik. Berbeda dengan Ramadan kemarin yang istimanya setelah asar sehingga maghrib itu pendek. Jadi hilalnya itu sabitnya itu sangat tipis sekali. Kenapa? Karena umurnya belum lama dari lahir. Sekarang istimah sudah terjadi pada dini hari. Nah, akibatnya apa? Kita lihat. Seluruh wilayah Indonesia ketinggiannya sangat signifikan. Kita lihat. 5 derajat, 5,5, 6 terus. Semakin ke barat, ya, kontur ketinggian ini semakin tinggi. Mengapa? Kita juga paham. Karena semakin ke barat, terbenamnya matahari akan terlambat. Kalau matahari terlambat saja 1 jam, maka hilal pun semakin tinggi. Karena gerak bulan itu dari barat ke arah timur. Bulan memiliki gerak sendiri. Kalau matahari kan geraknya hanya merupakan akibat gerak harian bumi. Tapi kalau bulan, dia pun punya gerak sendiri, geraknya ke arah timur. Sehingga kita melihat semakin ke barat, semakin tinggi. Nah, ini tadi kalau tinggi negatif, ini ada kontur negatif nih. Kontur ketinggian negatif. Berarti saat matahari terbenam, hilalnya di bawah. Hilal tanda kutip itu bukan hilal. Ya, bukan hilal. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga di sini. Yang 0 derajat berarti saat matahari terbenam, titik pusat. Jadi center of the moon. Titik pusat bulannya itu berimpit dengan ufuk atau horizon. Lalu yang positif 1 derajat berarti kira-kira 2 kali piringan bulan atau piringan matahari ini. Nah, kita lihat sedunia, jadi semakin ke barat ketinggian hilal semakin tinggi. Dan kita lihat elongasinya. Nah, elongasi. Peta elongasi geosentrik Selasa 9 April 2024. Kenapa Selasa hari ini? Karena tanggal 29-nya sekarang. Karena kita menghisab dan meruyah itu tanggal 29. Ya. Nah, kita lihat. Elongasinya luar biasa. Paling di dunia paling
7 derajat paling timur, 8 derajat, 9, 10, 11 terus. Mengapa demikian? Karena kita ingat bahwa kemarin itu ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu adalah suatu fenomena istimewa. Tidak saja arahnya sama, tidak saja bujur langitnya sama, bujur eklitikannya sama, tapi lintangnya juga sama. Itulah biasanya gerhana. Baik, kita lihat jadi ini untuk peta elongasi geosentrik di dunia dari 7 sampai 20. Next. Oke, next. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa periode sinodis fase bulan itu antara 29,2 sampai 29,8 hari. Jadi satu kali putarannya searah itu, ya, itu waktunya antara 29 sampai 30, sehingga umur bulan Hijriah hanya biner, kalau tidak 29, 30 hari. Baik, kita lihat ini saat istimah. Istimah adalah fenomena benda-benda langit ketika posisi bulan dan matahari searah dengan dari pusat bumi. Jadi istimah geosentrik, konjungsi. Pada saat istimah yang istimewa, saat bumi, bulan, dan matahari sedang persis berada pada satu garis lurus, maka ditandai gerhana matahari total. Dan gerhana matahari ini pun juga untuk mengecek akurasi hisab. Kadang-kadang banyak sekali hisab, tapi mana yang akurat? Hisab yang akurat adalah hisab yang bisa menghitung gerhana dengan ketelitian yang sangat tinggi. Next, nah ini istima merupakan batas peralihan antara dua bulan Hijriah. Tadi sudah tahu bahwa hilal itu pasca istima. Jadi kalau bukan sebelum istima itu tidak bisa dikatakan hilal. Bulan sabit tua. Ciri khasnya sederhana, kalau bapak dan ibu melihat bulan sabit di sebelah barat, sabit tipis itu hilal. Tapi kalau subuh melihat di timur ada bulan sabit seperti hilal, itu bukan hilal. Itu adalah bulan sabit tua menjelang akhir bulan. Next. Nah, ini kemarin, Pak. Kenapa saya ingin menunjukkan kemarin? Karena tanggal 8 kemarin, 8 April 2024, itu kita lihat di sini, elongasinya 1 derajat, 1 derajat. Tidak ada 0 derajat. Nah, ini ada indikasi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 8 April. Sayangnya tidak di Indonesia, tapi di benua Amerika. Next, kita jelaskan. Baik, kita coba melihat posisi bulan dan matahari pada saat ijtima. Ijtima dari pusat bumi itu konjungsi geosentrik. Selasa 9 April 2024 Masehi. Tanggal 29 Ramadan 1445 Hijriah pukul 01.247 WIB. Itu di kita. Tapi di Amerika, ya, istimewa itu bukan terjadi tanggal 9 tapi tanggal 8. Makanya ditandai oleh gerhana matahari total 8 April 2024. Sayangnya jalur gerhana tidak melewati Indonesia, tapi melewati Meksiko, kemudian Amerika Serikat bagian tengah, lalu berakhir di daerah Kanada Timur. Nah, inilah konsep istima. Secara astronomis, bulan terletak pada garis bujur ekliptika yang sama dengan matahari. Nah, bulan dan matahari yang sama, tapi dari pusat bumi geosentris, maka elongasinya 0,35 derajat atau bulan berada di sebelah utara matahari sebesar 0 derajat 20 menit 59 atau kalau didesimalkan 0,35 derajat di utara matahari. Lalu ada yang bertanya, Pak, kenapa ini GMT, gerhana matahari total, sementara istimah di sini tidak total? Ini adalah geosentrik. Sementara gerhana yang kita lihat adalah
topocentric. Jadi gerhana matahari total seperti yang kita lihat di sini, coba next. Nah, resminya gerhana matahari total 8 April 2024 di wilayah NKRI saat maksimum gerhana bersamaan dengan tanggal 9 April 2024 Masehi, 29 Ramadan 1445 Hijriah. Jadi betul kan? Gerhana tanggal 29 terjadi di kita, ya, di kita karena waktunya. Gerhana matahari menjelang awal bulan Syawal tidak dapat diamati karena jalurnya Meksiko, Amerika Serikat bagian tengah dan Kanada bagian timur. Kenapa dikatakan 8 April? Karena kita lihat maksimum gerhananya. Inilah yang dikenal kalau ijtima itu maksimumnya. Tapi ini bukan geosentrik tapi toposentrik karena kita ada di permukaan bumi. Itu terjadi pukul 18.17.13.1 Universal Time masuk tanggal 8. Sementara saat yang bersamaan di kita terjadi pukul 1.17.13.1 WIB 9 April. Beda hari. Ya. Oke, next kita lihat. Jadi ada yang menarik, istimewa sekali bahwa menjelang Syawal bahkan Ramadan tahun ini itu ada dua gerhana. Gerhana bulan penumbra di pertengahan bulan Ramadan yang di kita hanya dilihat di daerah Papua Barat dan Papua, sayangnya gerhana bulan penumbra tidak disyariatkan ada sholat gerhana. Jadi tidak. Nah, baik kita lihat ini ilustrasi posisi hilal sekarang. Nah, jadi kita ingat kalau kemarin pada saat Ramadan, ijtima itu kan di sini, Pak. Dari bumi, kemudian bulan, matahari itu pada saat setelah asar. Nah, ijtima itu terjadi kapan saja dalam rentang 24 jam. Dan untuk hari ini sangat beruntung. Mengapa? Karena ijtima terjadi pukul 01.24.7 WIB. Jadi dini hari. Yang ditandai di Amerika itu berlangsung gerhana matahari. Jadi tidak salah, ya, tidak salah. Bahkan sampai waktunya juga demikian. Nah, ini kemudian pada saat matahari terbenam di Jakarta, tadi juga sudah diulas, maka ketinggian hilalnya 6,15 derajat. Sudah cukup tinggi. Begitu pula. Nah, karena di sini bulan terlambat melakukan gerak harian daripada matahari sekitar 12 derajat per hari atau setengah derajat per jam. Ini rata-rata saja. Nah, yang ingin saya jelaskan, Pak, ternyata hilal itu ada yang mengatakan cukuplah dengan tingginya berapa, elongasinya berapa. Tapi ada pula yang masih menyertakan berapa umurnya setelah terjadi ijtima. Umur hilal itu adalah selisih waktu antara saat matahari terbenam dikurangi saat ijtima. Jadi seperti halnya anak bulan. Anak bulan itu umurnya berapa? Semakin umurnya semakin besar, maka hilalnya semakin tebal. Dan di sini umurnya subhanallah 16 jam 33 menit 19 detik. Jadi kalau Ramadan kemarin cuma 2 jam, pantas saja kurang dari 1 derajat, cahayanya begitu tipis. Sekarang 16 jam 33 jam. Sangat-sangat memungkinkan hilal ini dapat teramati. Oke, kita terus. Next. Nah, kita lihat bagaimana kemarin, sekarang dan lusa. Itu untuk mengenali tinggi bulan pada saat matahari terbenam. Jakarta 8 April 2024. 28 Ramadan 1445 Hijriah kemarin. Ada yang protes ke saya. Pak Cecep kenapa dihitung? Prematur itu. Saya bukan itu. Saya ingin menunjukkan bahwa posisi kemarin belum ijtima tanggal 8 April 2024 bertepatan dengan 28 Ramadan 1445 saat terbenamnya matahari, ghurub syamsi,
bulan letaknya di bawah ufuk, kira-kira minus 6 derajat. Lalu bagaimana bentuknya? Bentuknya begini Pak, sabit tua telungkup, tengkurap. Nah orang Falak tahu kalau hilal itu tidak boleh tengkurap, hilal itu harus telentang. Kenapa? Kalau hilal itu tengkurap berarti hilalnya ada di bawah matahari, mustahil terlihat. Lalu bagaimana hari ini? Hari ini istimewa terjadi 01.20.47 WIB. Jakarta 9 April 29 Ramadan, inilah hari yang menentukan. Apakah maghrib ini kita sudah memasuki tanggal 1 Syawal? Ataukah kita maghrib ini harus meneruskan tanggal 30 Ramadan? Tergantung dari di sini. Baik, pada hari ini bentuknya sabit muda. Miring utara karena berada di utara. Sabit ini hilal, ya. Karena sabit muda. Pasca istima yang kita tunggu adalah tampaknya visibilitas teramati. Nah besok bulan sudah lebih tinggi lagi. Per hari disederhanakan 12 derajat perubahan tinggi bulannya. Tepatnya sebetulnya perubahan elongasinya. Tapi untuk bahasa umum tinggi bulannya saja sudah cukup memadai. Jadi kita paham kalau hari ini bulan hilalnya sudah ada. Kalau besok sudah lebih besar lagi. Karena besok itu ditambah kira-kira 11 derajat, 12 derajat tingginya. Next. Nah itu ini tadi sudah dibahas. Bahwa kriteria mabim itu kalau digambarkan ini ufuk. Ini tinggi 3 derajat, ini elongasi 6,4. Kalau hilalnya masih berada daerah merah, forbidden area. Berarti hilal itu belum possible. Hilal itu belum visible maksud saya, mohon maaf. Hilal itu belum masuk MK Nuruyah. Seandainya dia sudah berada di luar daerah ini, maka ini sudah masuk kriteria terpenuhi. Nah tadi sudah saya jelaskan kenapa geosentrik di Indonesia, kesepakatan Bali 2023, kemudian kenapa hilal ada bagian pusat piringan bulan, ini adalah kesepakatan Labuan Bajo tahun 2018. Jadi pengertian hilal yang mana itu tergantung dari kesepakatan. Yang penting konsistensi. Next. Nah tadi Bapak, alhamdulillah. Seolah menggembirakan. Di Indonesia, tinggi hilal 4 derajat 52 menit 43 detik. Kadang-kadang lebih mudah untuk membacanya dalam desimal. 4,88 derajat. Ini di Maroke. Paling barat di Sabang itu 7,63 derajat. 7,63 derajat. Lalu kriteria berarti seluruh wilayah Indonesia sudah jauh di atas kriteria tinggi hilal mabim 3 derajat. Nah, sehingga kalau ada yang melaporkan hilal di seluruh wilayah Indonesia, itu sudah bisa dikategorikan hilal yang sudah masuk kriteria. Next. Elongasi. Astronom. Ahli bintang itu lebih menekankan bukan pada tinggi, Pak. Tapi elongasi. Kita tahu bahwa di masa lalu, astronom hanya mempercayai kalau elongasi itu minimal 7 derajat atau lebih dari 7 derajat dikenal sebagai limit danyon. Saukat Muhammad Audeh dengan 737 hasil penelitian observasi dalam Islamic Christian Observation Project, dia menurunkan dari 7 derajat menjadi 6,4 derajat yang kita pakai sekarang sebagai kriteria mabim. Makanya kriteria mabim itu kriteria yang berlandaskan pada ilmiah. 7,4 derajat. Kita lihat Pak. Bagaimana dengan Indonesia? Paling timur saja di sini 8,39 derajat di Maroke. Jangankan Odeh. Odeh yang baru ya tahun 2000-an ya.
Yang Danyun pun di masa lalu sudah bisa. Bahkan yang paling barat di sini 10,22 derajat. Jadi sudah masuk kriteria elongasi 6,4 derajat. Dan kita tahu bahwa kriteria mabim itu tidak terpisahkan. Next. Kalau itu digabungkan, maka wilayah, seluruh wilayah NKRI memenuhi kriteria MABIMS. Atau sudah masuk kriteria MABIMS. Next. Nah ini Pak. Jadi sebenarnya kita sudah tahu hasil hisab yang sifatnya informasi tentang posisi hilal tanggal 29 Ramadan hari ini itu hasil dari sinkronisasi hisab ruya tahun 2022. Jadi Kementerian Agama setiap tahun itu mengadakan kegiatan sinkronisasi hisab ruya. Dulu namanya muker, musyawarah kerja, temu kerja. Yang intinya adalah membahas dari berbagai sistem, termasuk di sini ada 30 sistem hisab ruya. Dari mulai yang lama dengan kontemporer, menghitung posisi hilal, dan menentukan kapan awal Syawal 1445 Hijriah berdasarkan kriteria Mabim, tentu saja ini hisab. Sehingga ini dipakai untuk kalender standar baku Indonesia. Jadi sifatnya di sini adalah baru informatif. Dari 30 sistem ini kemudian menghitung. Karena tadi dimanapun wilayah Indonesia berarti yang paling barat kemungkinannya itu paling memenuhi. Dihitung semua. Semuanya mengatakan bahwa istima terjadi lewat jam 1.20. Kemudian tinggi hilalnya juga bervariasi 7, 8. Dan yang jelas elongasi juga sangat tinggi sampai akhirnya mengambil suatu keputusan. Awal bulan Syawal 1445 Hijriah secara hisab jatuh pada hari Rabu Pahing tanggal 10 April 2024 Masehi. Jadi hisabnya sudah, informasinya sudah. Nah sekarang yang penting ada konfirmasinya. Konfirmasinya adalah hari ini, hari Ruyah, dan nanti hari Ruyah ini akan ditetapkan dengan sidang isbat. Ada nanti setelah ini. Baik, next. Nah, ini Jakarta. Tadi juga sudah dijelaskan. Jakarta, ya lihat. Ada Merkurius, tidak mengganggu. Karena lebih rendah dibanding bulan. Bulan tinggi, Sun. Ini adalah saat matahari terbenamnya. Ini simulasinya, sama apa? Venus, bintang kejora yang sering mengganggu, sudah terbenam. Maka tidak lagi namanya hilal menjelang awal. Kemarin saya menulis hilal menjelang awal Ramadan. Tapi sekarang hilal awal Syawal. Kenapa? Karena sudah di atas kriteria IMKAN. Jakarta saja tingginya 6,15 derajat. Elongasinya 9,71 derajat. Umurnya 16,33,19. Kemudian fraksi iluminasi 0,61%. Cukup tinggi. Jadi bayangkan kalau bulan purnama 100%, kalau bulan separuh 50%, ya, bulan seperempat 25%, nah praksi iluminasinya 0,61%. Ini sudah cukup tinggi. Ini hilalnya, simulasinya. Sudah mulai kelihatan. Baik, next. Nah, ini tadi sudah, tapi tidak apa-apa, kita lihat. Supaya ada gambaran saja bahwa hilal ini matahari terbenam, tinggi hilalnya, beda azimutnya, bulan di utara matahari, elongasinya bulan terbenam 18.23.27. Nah, bayangkan Pak, tinggi hilal ini 6,15 derajat. Jadi bayangkan sama dengan 12 kali piringan matahari yang diuntun ke atas mirip biji tasbih. Jadi cukup tinggi. Karena matahari dan bulan tuh sejatinya setengah derajat. Jadi kalau 6,15 derajat 12 kali. Dan yang menarik adalah sekarang lag. Waktu
waktu untuk melihat hilal itu panjang. Kalau kemarin hanya 5 menit, 6 menit selesai, langsung sholat maghrib. Sekarang tunggu, karena lagnya perbedaan selisih terbenam matahari dan terbenam bulan. Jadi saatnya kita meruyat itu lamanya 29 menit 21 detik. Lama sekarang ruyatnya. Kenapa? Karena memang hilalnya tinggi. Next. Nah ini tadi yang sebut arah. Jadi kalau ke arah barat itu 270 derajat, kita lihat. Arah 270 derajat, 0 derajat, 90, 180, nah ini tingginya. Jadi dengan pedoman ini kita bisa melihat tidak akan salah mantau hilal. Apalagi sekarang, itu meruyat sudah menggunakan teleskop yang dipandu dengan computerized, go to the sun mengarahkan ke matahari, go to the moon, maka teleskop akan mengarahkan ke bulan, dan sampai bulan terbenam, maka selesailah ruyat. Jadi sekarang sudah modern, alhamdulillah Pak, hampir semua ruyat di Indonesia, titik ruyat yang sekarang ada 127 titik di seluruh wilayah Indonesia, itu menggunakan teleskop. Dan teleskopnya itu sudah computerized, setidaknya ada panduannya, go to the sun and go to the moon. Next. Silahkan, terus. Nah, ini tadi kalau Jakarta saja sudah signifikan, apalagi dengan Sabang. Sabang itu tingginya paling tinggi di Indonesia, 7,63 derajat, elongasinya 10,22 derajat. Nah, kita lihat. Hanya di Sabang, Mbah, ruyatnya lebih lama lagi, karena 35 menit 48 detik, bedanya antara terbenamnya matahari hilal dibanding terbenamnya bulan. Nah, kita lihat sedikit lebih tipis. Next. Tadi sudah. Nah, sekarang kita plot. Di seluruh wilayah Indonesia, semua provinsi, ibu kota provinsi, tambahin lagi Sabang, masukin Sabang. Karena Sabang paling barat, walaupun bukan ibu kota. Kita lihat. Timit tinggi toposentrik 3 derajat, elongasi 6,4. Kita lihat, semuanya jauh di atas. Dan ada yang menarik. Kita lihat ada. Baik saudara, itu tadi paparan yang dilakukan oleh tim hisab rukyat Kementerian Agama, dan saat ini informasi yang kami terima bahwa sidang isbat masih tengah dilakukan. Ini tadi sempat jeda untuk sholat maghrib dan juga berbuka puasa. Namun saat ini kita lihat bersama bahwasannya para peserta sidang isbat tengah kembali masuk ke ruangan. Jika informasi yang tadi diterima, bahwasannya agendanya adalah setelah break jeda sholat maghrib akan kembali dilakukan proses sidang tertutup untuk penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita sudah lihat Menteri Agama Republik Indonesia sudah ada di ruangan. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Nampaknya kita lihat sesaat lagi sidang isbat akan kembali dimulai. Dan jika tadi kita sudah melihat dari sejumlah lokasi atau lebih dari 100 lokasi dilakukannya pemantauan hilal di seluruh Nusantara, nampaknya seharusnya bahwa saat ini seluruh laporan dari lebih dari 100 titik tadi sudah diterima oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sidang isbat ini yang dipimpin oleh Menteri Agama akan bersama-sama memutuskan kapan 1 Syawal 1445 Hijriah akan dijatuhkan. Jika tadi melihat dari beberapa titik yang kami coba hubungi, yaitu rekan-rekan kami yang ada di Tanjung Nusa Niwe, Ambon, Maluku, kemudian ada di Makassar, Sulawesi Selatan, di Pantai Puger, Jember, Jawa Timur, dari 4 lokasi itu tadi setidaknya bahwasannya
rata-rata sudah memperkirakan bahwa hilal ini tampak dan posisinya ada lebih di atas 3 derajat. Bahkan tadi sempat dikatakan di Tanjung Nusa Niue di Ambon Maluku diperkirakan posisi hilal berada di 5,7 derajat. Artinya ini bahwa sudah masuk dalam kriteria MABIMS, yaitu kriteria yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura di tahun 2021 lalu. Baik, saat ini kita sudah melihat Menteri Agama sudah berada di posisinya untuk memimpin sidang isbat setelah tadi jeda untuk sholat maghrib. Ya, itu tadi kita sempat melihat bersama-sama bahwasannya seluruh peserta sidang isbat sudah memasuki ke ruangan sidang. Dan informasi kami terima bahwa sidang isbat ini akan dilaksanakan secara tertutup. Jika Anda saat ini menyaksikan di layar, ini adalah situasi terkini di salah satu ruang di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta yang sedang menggelar sidang isbat. Namun, audio kami tidak bisa menerima karena sifatnya yang tertutup. Nanti setelah sidang isbat ini dilakukan, Menteri Agama dan juga beberapa perwakilan dari organisasi Masla Islam di Indonesia akan keluar dari ruangan dan menuju ke ruang konferensi pers. Di sanalah kita nanti akan bersama-sama mendengarkan penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, tentunya kita semua berharap bahwa penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah ini bisa segera dilakukan, karena jika kita melihat luasnya wilayah Indonesia, baik itu Indonesia bagian timur, tengah, dan juga barat, ini artinya bahwa di Jakarta saat ini menunjukkan pukul 18.47 waktu Indonesia Barat, artinya di Indonesia Tengah sudah pukul 19.47 atau menjelang pukul 8 malam, sementara di wilayah timur, rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang berada di Indonesia Timur, saat ini sudah pukul 20.47 menit, artinya menjelang pukul 9 malam. Semakin malam di sana, dan semoga saja saudara-saudara kita semuanya dalam keadaan bersabar untuk bersama-sama menunggu penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama. Saat ini kita lihat bersama, seluruh peserta sidang sedang berdiri untuk mengikuti prosesi menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, untuk melihat bagaimana jalannya sidang isbat saat ini di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, kami ajak Anda bergabung bersama Agi Kurnia Sandi. Agi, bisa diceritakan seperti apa situasi terkini di sana, Agi? Ya, selamat malam Jati dan juga saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekitar pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat, nampaknya sidang isbat kembali dimulai karena tadi juga kami pantau Menteri Agama sudah masuk ke aula tempat sidang isbat berlangsung. Kemudian juga ada tamu-tamu undangan yang juga tadi sempat beristirahat ataupun buka puasa. Kemudian juga melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu dan sekarang sudah kembali masuk ke ruangan untuk menggelar sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah atau penentuan Hari Raya Idul Fitri 2024. Seharusnya ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat, tapi nampaknya ini agendanya agak sedikit ngaret. Ini baru bisa digelar kembali 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan ulang sedikit tadi siapa saja tamu ataupun yang menjadi peserta isbat ataupun sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Di antaranya ialah tentu ada tim hisab dan juga rukyat dari Kementerian Agama. Tadi juga sudah menyampaikan bagaimana seminar posisi hilal secara ilmiah ataupun secara hitungan hisab, astronomi dan juga matematis. Tadi juga sudah disampaikan dan tadi baru saja selesai sekitar pukul 18.00 Indonesia Barat ataupun bertepatan dengan azan maghrib. Kemudian selain tim dari hisab dan juga rukyat dari Kementerian Agama, tadi juga kami lihat adanya dari perwakilan negara tetangga ataupun negara sahabat kita yang sudah masuk juga, yang biasanya juga setiap tahun selalu hadir ya untuk melihat bagaimana sidang isbat berlangsung, baik itu penentuan tanggal 1 Ramadan ataupun memang penentuan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Kemudian juga tadi ada perwakilan dari MUI, baik itu dari ketua MUI-nya, kemudian juga dari bidang fatwa MUI juga sudah hadir dan juga sudah kembali masuk ke ruangan. Kemudian juga tidak lupa juga ada perwakilan dari Ormas, ada dari perwakilan Muhammadiyah, kemudian perwakilan dari NU, kemudian juga ada perwakilan dari BRIN, BMKG, dan juga tidak ketinggalan adalah perwakilan dari Komisi 8 DPR RI, karena sebagai mitra dari Kementerian Agama di badan legislatif, sehingga ini juga biasanya selalu hadir dan nantinya juga rencananya akan menemani Menteri Agama untuk menyampaikan hasil dari sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Pasti ini saudara di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ini juga gak sabar sebenarnya kapan lebarannya. Apakah memang besok ataukah memang lusa? Tetapi kalau tadi kami lihat dari sejumlah rangkaian sidang isbat, karena tadi ada 3 rangkaian sidang isbat. Yang pertama adalah seminar terlebih dahulu, bagaimana seminar posisi hilal secara hisab atau secara matematis dan juga secara ilmu ilmiah. Kemudian nanti dilanjutkan, yang sekarang ini sedang berlanjut adalah sidang isbatnya secara tertutup. Tidak boleh ada awak media yang bisa masuk ke ruangan, karena ini sifatnya adalah benar-benar lebih serius dan juga lebih musyawarah. Bagaimana nantinya dari Kementerian Agama mengumpulkan laporan-laporan sesuai yang telah dilakukan, baik dari lembaga yang menghitung posisi hilal ini secara hisab ataupun secara ilmu ilmiah, ataupun memang dari laporan para titik-titik yang sudah melakukan pengamatan ataupun melakukan rukyat hilal. Ini dilaporkan di seluruh Indonesia ke Kementerian Agama. Tentu ini akan berlangsung secara teknis, secara sistematis juga untuk mengumpulkan hal tersebut. Kemudian juga nantinya rencananya pada pukul 19.00, tapi kayaknya juga ini akan ngaret ya, karena tadi baru dimulai 18.40 menit, padahal seharusnya adalah 18.15 menit. Jadi kemungkinan besar ini akan diumumkan pukul lebih dari pukul 7 malam ya waktu Indonesia Barat, untuk menunggu bagaimana nantinya penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah ataupun memang penetapan Hari Raya Idul Fitri 2024. Yang menariknya Jati dan juga saudara, bahwa sebenarnya tadi pada saat seminar posisi hilal, sebenarnya ini adalah pengutaraan bagaimana
hasil dari tim hisab dan juga rukyat Kementerian Agama menghitung posisi hilal secara ilmu ilmiah ataupun secara ilmu sains untuk mengetahui bagaimana posisi hilal dan juga ketinggian hilalnya. Tadi disampaikan secara global bagaimana posisi hilal di Indonesia, kemudian juga di beberapa negara lainnya, dan juga dibandingkan. Dan hari ini telah dihitung bagaimana dengan posisi hilalnya. Tadi disampaikan oleh dari perwakilan tim rukyat dan juga hisab Kementerian Agama mengatakan bahwa ada hasilnya adalah untuk ketinggian hilalnya, ini perhitungan secara ilmiah ya Jati dan juga saudara, secara kesimpulannya tadi disampaikan bahwa ketinggian hilalnya sudah mencapai 4 sampai dengan 7 derajat di seluruh Indonesia. Ini berdasarkan ilmiah ataupun ilmu astronomis dan juga matematis. Kemudian juga elongasinya dinyatakan tadi oleh tim hisab dari Kementerian Agama ini telah mencapai 8 hingga 10 derajat. Itu artinya ini sudah memasuki kriteria yang telah ditentukan oleh Perkumpulan Menteri Agama dari Brunei Darussalam, kemudian juga negara Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura yang telah menetapkan bahwa minimal hilal bisa terlihat adalah dengan ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Itu artinya kalau berdasarkan hasil perhitungan ilmiahnya, posisi hilal yang tadi disampaikan berdasarkan yang disampaikan nih oleh tim hisab dari Kementerian Agama, itu artinya hari ini hilal sudah terlihat dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Mabit, sehingga ini bisa dikatakan bahwa untuk perayaan Idul Fitri 2024 ataupun penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah ini akan terjadi esok pada tanggal 10 April 2024. Namun sekali lagi dari pihak Kementerian Agama ini mengatakan sebenarnya hisab ini adalah hitungan informatif ataupun hitungan secara sistematis. Nah, rukyatnya ini digunakan sebagai untuk konfirmasi dan diharapkan ini bisa dikonfirmasi oleh tim rukyat yang telah memantau hilal. Tadi dikatakan juga sebenarnya Jati dan juga saudara ada 120 titik lokasi pemantauan hilal secara rukyat yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi sayangnya di Jakarta sendiri di beberapa tempat atau lokasi pemantauan hilal ini sedikit terkendala karena memang kalau tadi kita lihat jelang maghrib ataupun sebelum maghrib ini juga hujan turun di beberapa daerah Jakarta dan juga mendung juga, sehingga ini akan ada kesulitan untuk melihat adanya hilal dan juga mengamati adanya hilal. Tetapi di beberapa daerah ada cuaca yang mendukung, kemudian juga inilah yang bisa menjadinya perhitungan oleh tim dari Kementerian Agama untuk menentukan apakah memang hilal ini sudah terlihat apa belum dan ketinggiannya berapa. Jika memang ketinggiannya ini sesuai dengan yang telah ditentukan, ini tentunya ini juga akan bisa disimpulkan dalam sidang isbat ini. Tapi sekali lagi kita tunggu terlebih dahulu, sidang isbatnya sedang berlangsung oleh Kementerian Agama. Kemudian juga sebenarnya ada yang uniknya juga sebenarnya sebelum sidang isbat berlangsung, dari pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agama ini mengatakan sebenarnya bisa kemungkinan besar bahwa Hari Raya Idul Fitri tahun ini akan berlangsung serentak bersamaan. Kan biasanya kalau kita tarik mundur dari tahun 2003 sampai dengan 2023, setidaknya Indonesia ini sempat mengalami perayaan Idul Fitri berbeda selama 4 kali di tahun 2003 sampai dengan tahun 2023. Tetapi ini juga menjadi hal yang biasa karena perbedaan ini ya menjadi keragaman dan juga keindahan, dan juga dari pemerintah juga sendiri meminta kepada masyarakat tidak mempermasalahkan itu semua. Tapi nampaknya hari ini ataupun tahun ini untuk perayaan Idul Fitri ini akan serentak karena dilihat dari perhitungan secara hisabnya yang tadi saya sampaikan sudah sesuai ataupun sudah melebihi 3 derajat untuk ketinggian hilalnya dan elongasinya sudah lebih dari 6,4 derajat. Kalau kita lihat juga untuk beberapa prediksi yang disampaikan
oleh lembaga yang telah melakukan penelitian juga dan juga melakukan analisis perhitungan secara ilmiah ataupun secara astronomis seperti BRIN, kemudian juga BMKG juga sudah melakukan penghitungan bagaimana menentukan kapan sebenarnya penetapan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah ataupun penetapan Hari Raya Idul Fitri. Saya akan sampaikan Jati beberapa prediksi ataupun hasil penelitian yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga yang telah melakukan analisis ataupun penelitian. Di antaranya ini ada disampaikan oleh BRIN. BRIN ini juga sebelumnya sudah menyampaikan ataupun membuat press release kepada media ataupun kepada masyarakat juga bahwa untuk penetapan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah ini akan jatuh pada tanggal 10 April 2024. Kalau hasil penelitian yang disampaikan oleh BRIN ini mengatakan bahwa untuk 1 Syawal 1445 Hijriah ini akan jatuh pada tanggal 10 April 2024. Penentuan ini berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan oleh para peneliti BRIN dilihat dari kondisi bulan baru yang dilakukan di Jakarta berdasarkan hitungan astronomis di mana hasilnya ini mencapai ketinggian hilalnya ini yakni 6,3 derajat dengan elongasinya adalah 8,9 derajat. Kalau berdasarkan yang disampaikan oleh BRIN ini yang mengatakan bahwa ketinggian hilalnya ini mencapai 6,3 derajat, kemudian juga elongasinya juga mencapai 8,9 derajat, itu artinya sudah melebihi batas minimal yang telah ditentukan oleh MABIMS. Itu artinya bahwa perayaan Idul Fitri ini akan jatuh pada esok hari, tanggal 10 April 2024. Tetapi, lagi-lagi, Jati dan juga saudara, bahwa walaupun sebenarnya BRIN telah menyampaikan ini sesuai dengan hasil analisisnya, sesuai dengan ilmu astronomis, mereka tetap saja menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Bahkan juga ada kesempatannya juga dari BRIN ini menyampaikan hasil perhitungannya kepada Kementerian Agama di dalam sidang isbat ini sebagai juga bahan penilaian ataupun analisis juga dari pihak Kementerian Agama sebelum nantinya menentukan kapan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Sekarang sudah menunjukkan pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Seharusnya kalau sesuai dengan jadwal ini waktunya untuk Kementerian Agama menyampaikan hasil sidang isbatnya. Tetapi seperti beberapa minggu yang lalu pada saat penetapan 1 Ramadan, ini juga ngaret waktunya dan ini juga terjadi kembali. Nampaknya juga dari pihak Kementerian Agama bersama dengan para tamu undangan dan juga peserta sidang isbatnya sedang berunding dan juga menganalisis, memusyawarahkan hasil rukyat dan juga hisabnya. Kalau tadi saya sampaikan hasil perhitungan yang disampaikan oleh BRIN, sekarang saya coba mereview hasil penghitungan posisi hilal yang disampaikan oleh pihak BMKG. BMKG ini sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa untuk penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah ataupun perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024 ini sama juga seperti hasil dari BRIN bahwa BMKG mengatakan untuk perayaan Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 10 April 2024.
Kalau BMKG ini berdasarkan perhitungannya adalah terbenamnya matahari. Berbeda dengan BRIN, tadi BRIN menghitungnya adalah pada saat pergantian bulan baru di Jakarta. Ini bisa dihitung secara astronomis ataupun secara ilmu sainsnya. Kalau BMKG sendiri, ini yang disampaikan ialah menghitungnya dihitung dari terbenamnya matahari, waktu terbenamnya matahari pada 9 April ataupun pada hari ini. Hasilnya, ini dikatakan oleh pihak dari BMKG bahwa ketinggian hilal mencapai 4,88 derajat. Dan juga untuk elongasinya ataupun hingga 7,63 derajat. Itu artinya kalau kita kembali lagi merujuk pada aturan Mabims yang mengatakan bahwa jika hilal ini terlihat minimalnya ketinggiannya ini harus mencapai 3 derajat minimal. Kemudian untuk elongasinya ini berada di 6,4 derajat. Kalau dilihat dari hasil BMKG, itu artinya ini sudah sesuai dengan kriteria ataupun penetapan dari Mabims, sehingga wajar jika BMKG mengatakan bahwa untuk perayaan Idul Fitri ini akan dilakukan pada esok hari 10 April 2024. Jadi hampir sama, BRIN, kemudian juga BMKG dan juga hasil hisab dari tim Kementerian Agama yang mengatakan bahwa hilal sudah terlihat dengan ketinggian juga sudah lebih dari 3 derajat dan lebih dari elongasinya adalah 6,4. Lalu juga kalau kita lihat Muhammadiyah jauh-jauh hari juga sudah mengumumkan bahwa untuk lebarannya ataupun perayaan Idul Fitri ini akan jatuh pada 10 April 2024. Ini sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan oleh tim Muhammadiyah dan juga telah melakukan surat keputusan dari Muhammadiyah bahwa perayaan Idul Fitri ini akan jatuh pada esok hari 10 April 2024. Dan nampaknya juga sidang isbat masih terus berlangsung secara tertutup. Sayang sekali kami tidak diizinkan untuk melihat bagaimana proses sidang isbat ini berlangsung. Saya juga yakin Anda di rumah yang sedang menonton sudah tidak sabar. Apakah lebarannya besok ataukah memang lusa? Tapi kemungkinan besarnya yang disampaikan oleh beberapa tadi para ilmuwan ataupun ahli-ahlinya yang mengatakan bahwa untuk lebarannya ataupun perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah ini akan serentak ataupun akan sama bersama dengan ormas Islam, salah satu ormas Islam terbesar juga di Indonesia yakni Muhammadiyah, bahwa tanggal 10 April 2024. Sekarang juga awak media, rekan-rekan media juga sedang menunggu bagaimana nantinya hasil sidang isbat ini akan disampaikan oleh Kementerian Agama. Kalau saya lihat di belakang ini sudah ada 5 kursi yang nantinya akan menjadi tempat yang diisi untuk menyampaikan hasil sidang isbat. Ada Ketua MUI, kemudian juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian juga ada Menteri Agama tentunya, kemudian juga ada Wakil Menteri Agama, dan satu pihak terkait juga yang nantinya akan ikut mengumumkan hasil sidang isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Jadi kalau misalnya memang hasil sidang isbat ini mengatakan untuk perayaan Idul Fitri atau penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah ini jatuh pada tanggal 10 April 2024, itu artinya hari ini ataupun malam ini tidak ada lagi sholat tarawih, tapi dilanjutkan dengan malam takbiran untuk menyambut hari kemenangan Idul Fitri yang akan terjadi besok 10 April 2024. Tapi sekali lagi sebelum resmi, karena masih menunggu hasil dari sidang isbat yang nantinya akan disampaikan oleh pihak Kementerian Agama. Nampaknya sudah ada tanda-tanda
Jati dan juga saudara, ini tim dari Kementerian Agama sudah mengecek audio sebelum nantinya akan disampaikan oleh Kementerian Agama ataupun dari Menteri Agama terkait dengan hasil sidang isbat. Dan sayang sekali ini tertutup sidangnya, jadi kami belum bisa ataupun kami belum mengetahui sebenarnya di dalam sedang apa yang sedang dilakukan oleh para peserta sidang isbat. Yang jelas seluruh tamu atau peserta sidang isbat ini sudah masuk ke aula untuk menjalankan sidang isbat secara tertutup. Sebenarnya Jati dan juga saudara, sebelum sidang isbat juga wakil ketua Menteri Agama, kemudian juga juru bicara Menteri Agama, ini juga sudah menyampaikan kemungkinan bahwa Hari Raya Idul Fitri ini akan jatuh pada 10 April 2024. Tapi sekali lagi, mereka juga serempak mengatakan bahwa karena di Indonesia ini untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah harus berdasarkan 2 metode, yakni hisab dan juga rukyat. Yang tadi saya sampaikan juga sebenarnya untuk hisab sendiri, kalau berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh tim dari hisab rukyatnya Kementerian Agama, hisab ini adalah sifatnya informatif karena dihitung berdasarkan ilmu ilmiah, baik itu sains, baik itu astronomis ataupun matematis. Sedangkan untuk hasil penghitungan rukyat ataupun pengamatan hilal secara rukyat ini adalah sifatnya adalah sistematis, maksud kami konfirmasi. Jadi kalau misalnya hisab sudah pasti angkanya sekian, ketinggian sekian dan juga elongasinya sekian, nah untuk rukyatnya sendiri adalah dilihat secara kasat mata menggunakan beberapa teknologi untuk melihat langsung bagaimana ketinggian dan juga elongasi dari hilal itu sendiri. Setelah itu barulah akan disampaikan hasil sidang isbat oleh kementerian ataupun dari pihak dari Menteri Agama. Sepuluh menit sudah berlalu, ini sudah 19:10 waktu Indonesia Barat. Ini sudah telat sekali dari agenda yang seharusnya, tetapi ini teman-teman rekan media masih menunggu. Oke, nampaknya tim dari Kementerian Agama nampaknya sudah mulai cek sound. Wah, saya juga sebenarnya sudah tidak sabar untuk menunggu pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah kapan lebaran. Tapi sayangnya saya tidak mudik. Saya tetap harus bertugas untuk menyampaikan laporan arus balik lebaran. Beberapa pintu dari aula sudah mulai dibuka nampaknya. Tapi bukan tamu undangan atau peserta dari sidang isbat yang keluar. Masih dijaga ketat oleh petugas. Tapi nampaknya sudah di ujung momen sidang isbat untuk penentuan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Karena beberapa tim dokumentasi pribadi dari Kementerian Agama sudah keluar dari aula tempat sidang isbat. Dan beberapa tim dari Kementerian Agama juga sudah menyiapkan audio di tempat konferensi pers yang berlangsung di belakang saya ini.
gambar Anda lihat. Yang Anda saksikan saat ini di layar, bisa Anda lihat ada dua gambar. Ada gambar di dalam ruangan sidang isbat ataupun di aula Kementerian Agama. Ini audionya tidak bisa kami hadirkan karena memang sudah ketentuannya, karena ini sifatnya tertutup, jadi audio pun tidak boleh dibuka oleh pihak dari Kementerian Agama, sehingga ini sifatnya adalah tertutup. Dan saat ini sedang berlangsung, nampaknya ada Imam Besar dari Istiqlal menyampaikan sambutan ataupun mungkin pandangannya terkait dengan penentuan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Sementara di sebelahnya yang Anda lihat ialah situasi di luar aula tempat sidang isbat berlangsung. Anda bisa lihat sudah ada 5 kursi yang disediakan. Tentunya nanti Menteri Agama berada di posisi tengah untuk menyampaikan langsung hasil sidang isbatnya kapan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Kemudian juga nanti ada Ketua Komisi 8 yang akan mendampinginya, ada Ketua MUI, kemudian juga ada Wakil Menteri Agama yang nantinya juga akan mendampingi Menteri Agama untuk menyampaikan hasil dari sidang isbatnya. Sementara rekan-rekan media masih menunggu selesainya sidang isbat yang masih berlangsung. Sekali lagi saya sampaikan, yang Anda lihat saat ini adalah dua gambar yang berbeda. Satu situasi terkini di ruang ataupun aula Kementerian Agama yang sedang berlangsung adalah proses sidang isbatnya. Karena tertutup, berbeda dengan pada saat tadi rangkaian pertama, nampaknya ini sudah ada tanda-tanda untuk bahwa sidang isbat selesai. Satu pintu aula sudah dibuka, ini artinya nampaknya sudah selesai sidang isbatnya. Tinggal kita menunggu Menteri Agama bersama dengan jajarannya, baik itu dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pemirsa, para pendengar, dan para pembaca sekalian di seluruh Indonesia, serta tentu saja yang saya sayangi, saya banggakan, kita semua banggakan, teman-teman media yang hadir sejak sore tadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan Syawal
1445 Hijriah yang baru saja diakhiri. Pada hari ini Kementerian Agama telah menyelenggarakan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Sawal serta Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hadir dalam sidang isbat tadi Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Asabul Kahfi, jauh-jauh dari Makassar ini beliau, datang bersama kita Ketua atau Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Ini saya 3 tahun baru didampingi beliau sekali ini. Ini ulama intelektual muda yang kita punya. Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para pimpinan Ormas Islam, atau tadi yang mewakili juga hadir, para ahli ilmu falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, ada dari perwakilan BMKG, perwakilan dari BRIN, dari Boska ITB, perwakilan dari Badan Informasi Geospasial, serta Planetarium Jakarta, dan tentu juga anggota tim hisab rukyat Kementerian Agama. Dalam penentuan awal bulan Qomariyah, kita tahu terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat. Sidang isbat ini sarana untuk bermusyawarah dan sekaligus menjadi titik temu bagi umat jika ada perbedaan-perbedaan dalam penentuan tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan, juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang dialog dan bertukar pikiran dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Perlu diketahui bahwa penentuan awal bulan Qomariyah merupakan ranah ijtihad yang membutuhkan paling tidak 3 disiplin ilmu sekaligus, yaitu ilmu falak atau yang kita kenal dengan ilmu astronomi, dan ilmu ijtihad atau usul fikih, dan tentu ilmu fikih itu sendiri. Ditambah lagi karena penentuan Hari Raya Idul Fitri merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya, maka keterlibatan pemerintah menjadi mutlak diperlukan. Rangkaian acara sidang isbat tadi diawali dengan seminar posisi hilal yang disampaikan oleh Pak Cecep Nurwendaya MSI. Beliau ini anggota tim hisab rukyat Kementerian Agama, dan di dalam paparannya tadi beliau menyampaikan bahwa posisi hilal pada hari ini sudah memenuhi kriteria Imkanur Rukyat Mabims. Kriteria ini mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Data posisi hilal hari ini yang sudah tadi disampaikan di seluruh Indonesia, yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada 4 derajat 52,71 menit sampai dengan 7 derajat 37,84 menit. Dan sudut elongasi berkisar 8 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Data ini, saudara sekalian, merupakan hisab yang dihitung secara matematis astronomis yang sudah dihimpun oleh Kementerian Agama melalui tim hisab rukyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, selanjutnya Kementerian Agama telah melaksanakan rukyatul hilal di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qomariyah. Saya ulangi ya, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Qomariyah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain, yaitu hisab yang sifatnya informatif dan rukyat yang sifatnya konfirmatif. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan rukyat dari petugas-petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi rukyat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dari titik tersebut, sebagian telah melaporkan bahwa hilal sudah terlihat.
laporan-laporan Ru'yatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan rukyat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria imkanur rukyat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims serta adanya laporan hilal yang terlihat disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat di dalam naungan tanah air yang sama. Selanjutnya, kawan-kawan media, mohon waktu sebentar, saya ingin mempersilahkan Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Asroruddin Amsoleh yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat dan umat Islam secara umum. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Gus Menteri, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, yang pertama data hasil hisab kemudian dikonfirmasi oleh rukyat ini klop dan karena klop maka pemerintah sebagai pemegang otoritas masalah publik memiliki kewenangan untuk menetapkan setelah mempertimbangkan pandangan keagamaan dan pandangan keagamaan sudah disampaikan. Kemudian Ulil Amri melalui Menteri Agama baru saja tadi menetapkan 1 Syawal jatuh tanggal esok hari, tanggal 10 April 2024. Setidaknya ini mengandung dua hikmah. Hikmah yang pertama, alam meneguhkan komitmen kebersamaan. Jadi ada 3 item yang sebenarnya punya potensi untuk berbeda dan punya potensi yang sama. Yang pertama adalah wujudul hilal. Ketika belum wujud itu semua sepakat untuk tidak masuk bulan. Ketika sudah wujud tetapi belum imkanur ru'yah ini titik perbedaan. Dan posisi hari ini sudah wujud dan sudah berada di taraf imkanur ru'yah maka seluruh elemen pegiat hisab dan rukyat memiliki kesamaan pandang dan momentum ini saya kira pas juga untuk kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia yang baru saja menyelenggarakan pemilihan umum baik pilpres maupun pileg. Momentum 1 Syawal 1445 Hijriah di mana penetapan 1 Syawalnya ini serentak secara keseluruhan ini bisa dijadikan apa yang disebut sebagai amul jamaah tahun kebersamaan, tahun persaudaraan sekaligus juga momentum rekonsiliasi nasional setelah kita terfragmentasi di dalam perbedaan pilihan politik dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik meneguhkan komitmen kita membangun bersama untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah etos dan juga spirit serta semangat bersamanya Idul Fitri 1 Syawal 1445 yang perlu kita optimalkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf mewakili Majelis Ulama Indonesia.
saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, ja'alanallahu minal a'idina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihal a'mal, wallahu al-muwafiq wal hadi ila qawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya untuk melengkapi konferensi pers kita hari ini, ini ada Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAGE, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga bisa memberikan pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Ketua Majelis Ulama, rekan-rekan jurnalis yang mulai tadi sore sudah hadir di tempat ini dalam rangka untuk meliput acara sidang isbat malam ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkhusus dari Komisi 8, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Sidang isbat ini merupakan sebuah tradisi luhur yang telah lama dipraktikkan di negeri kita tercinta ini. Tradisi ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia di tengah keragaman metode penentuan awal bulan Ramadan dan hari raya. Dalam penentuan hari raya, kita mengenal berbagai metode, sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, oleh Pak Menteri Agama, seperti hisab, ruqyah, ataupun imkan ruqyah. Masing-masing metode memiliki landasan kuat dan dipilih berdasarkan interpretasi yang beragam. Hal ini menunjukkan kekayaan tradisi sekaligus menghadirkan tantangan dalam mengelolanya. Namun, Kementerian Agama kita telah menunjukkan perannya sebagai lokomotif toleransi, memastikan bahwa perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya ini patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi kita semua. Alhamdulillah, tahun ini kita dapat merayakan Idul Fitri bersama-sama. Momen ini akan semakin mengokohkan kebersamaan kita dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dalam beragama, berbangsa maupun bernegara. Hadirin yang saya hormati, bulan Ramadan tahun ini terasa istimewa karena kita harus bersyukur pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar dunia berhasil kita laksanakan. Sebagai insan yang beriman, kita semua harus mensyukuri hal itu. Caranya, mari satu padukan lagi pikiran kita hanya untuk Indonesia tercinta. Hindari saling curiga, saling menyalahkan, hindari berkata kotor. Mari semua saling merangkulan sebagai sesama saudara sebangsa. Karena sesungguhnya musuh kita jelas adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dalam bidang teknologi, bukan karena perbedaan paham dan cara pandang. Demikian sambutan yang kami sampaikan pada malam ini, dan atas nama pimpinan Komisi 8 menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ketua, terima kasih saudara-saudara sekalian, kawan-kawan media yang saya hormati dan saya banggakan.
Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami mohon izin untuk memberikan himbauan kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Lebaran dan masa liburan. Ini sebagai wujud tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Pesan dari Kiai Asroniam tadi, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, perjuangan politik sudah usai. Kita doakan agar Indonesia bisa segera mendapatkan kejayaan dan kemajuannya. Perjuangan menuju Fitri juga sudah usai. Semoga kita semua kembali menjadi pribadi-pribadi diri-diri yang murni, jernih, tanpa ada dosa satu dengan yang lainnya. Karena itu sejatinya tujuan kita juga sama, untuk mencapai ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selaku Menteri Agama, saya mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan kepada saudara-saudara sekalian, seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia yang melaksanakan Idul Fitri esok, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maafkan kami lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum taqobal ya karim. Demikian, dan mari saudara-saudara sekalian, kita akhir konferensi pers ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon izin saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.